أفريجن أكن لي إل سي إم أ. أهلا وسهلا يا أستاذ. والحاضرون والحاضرات أعضاء الندوة لبرنامج منهاج المواد اللغة العربية. قبل قليل بعد قليل سنبدأ إن شاء الله. قد دعانا الأستاذ الدكتور الحاج أفريجن أفندي LCMA سيلقي المحاضرة في هذا الصباح. Baik, saya أتكلم باللغة الإندونيسية. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan melakukan workshop konsorsium mata kuliah PBA, mata kuliah Bahasa Arab yang ada di jurusan PBA, Fakultas Tarbiyah IAIN Padang Sidempuan. Mata kuliah yang ada di Prodi Bahasa Arab ini sebanyak 35 mata kuliah prodi. Dan itu ada mata kuliah, mungkin apakah ada mata kuliah ini di UIN Syarif Qasim, tempat Al-Ustaz mengajar. Di Padang Sidempuan ada mata kuliah Al-Arabiyah, Al-Arabiyah lil Ammah. Ya, kalau orang yang ke Timur Tengah mengatakannya bahasa Ammiyah, itu ada di sini satu semester. Dan dulunya di PBA ini, di PBA, jurusan PBA ini, Maharatul Istima' itu ada 4 semester. Tapi belakangan, karena dirasa terlalu banyak mata kuliahnya, maka dikurangi menjadi 2 semester. Tentunya kami meminta masukan kepada Ustaz nanti, ya mungkin bisa juga disampaikan kepada kami mata kuliah yang ada di prodi Bahasa Arab atau jurusan Bahasa Arab di IAIN Syarif Qasim, ya sebagai ada bahan perbandingan buat kami. Mudah-mudahan konsorsium ini berjalan dengan baik dan kami mengharapkan maklumat-maklumat al-kathirah minal ustaz. Ya, kami memintakan masukan-masukan dari ustaz nanti, ya tentang pengembangan, peningkatan mutu bahasa Arab dan menjadi output ya yang profesional di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada seluruh yang ikut dalam workshop kurikulum ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Itu saja atas penyampaian dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran ila ustadzina al-kiram. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara konsorsium keilmuan dosen bidang bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayan Padang Sidimpuan tahun anggaran 2022 oleh Bapak Doktorandus Haji Abdul Satar Daulay MAG selaku dekan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Yang sama kita hormati Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Lelia Hilda, MSI, para Bapak, para Wakil Dekan, Bapak dan Ibu Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan juga seluruh Sekretaris Prodi, dan Bapak, Ibu-Ibu pegawai di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terutama kepada Bapak dan Ibu peserta konsorsium keilmuan dosen PBA. Yang paling kami hormati dan kami harapkan nanti pengalaman-pengalamannya itu yang sengaja kita undang dari Universitas Islam Negeri atau UIN Suska Riau, itu Bapak Dr. Haji Abrizon Effendi LCMA. Selamat datang Pak, di kalaupun lewat virtual kita bisa gabung Pak. Kami nanti supaya diberikan pengalaman-pengalaman bagaimana pengelolaan keilmuan di prodi pendidikan bahasa Arab kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan mudah-mudahan nanti betul-betul memberikan pengalaman kepada dosen-dosen kita di dalam memetakan keilmuan tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab tadi, Bapak Haji Ismail Wahar bin MA. Mungkin enggak banyak yang dapat kami sampaikan. Saya berharap kepada para peserta supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius dan dengan baik. Kalau bisa nanti kita upayakan supaya kita mendapat pengalaman yang banyak dari Bapak narasumber kita ini. Baik, mungkin untuk menghemat waktu, konsorsium keilmuan dosen pendidikan bahasa Arab yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu tanggal 26 Juni 2022 kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ustadzina al-kiram. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Dengan ini kami serahkan kepada moderator Ustazah Afrina Rifdianti. Ila Ustazah Tina falyatafaddal mashkura. Thank you.
الصوت فاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السيد الفاضل رئيس جامعة الشيخ علي حسن أحمد أداري، يعني جامعة بدان سليم توان الإسلامية الحكومية، السيد الدكتور محمد درس داسوفا الماجستير، السيدة الفاضلة عميدة كلية التربية والعلوم التعليمية جامعة الشيخ علي حسن أحمد أداري، السيدة الدكتورة ليليا هيلدا، السيد الفاضل رئيس قسم تعليم اللغة العربية أستاذ إسماعيل بحر الدين الماجستير، السادة الحضور المشاركون والمشاركات في هذه مجموعة زوم، يعني الأساتذة والأستاذات المعلمون والمعلمات في قسم تعليم اللغة العربية، والحمد لله وشكر لله هذا اليوم، يعني صباح يوم الأحد 26 من شهر يونيو سنة 2022 نستطيع نحضر في هذه غرفة زوم إن شاء الله لأداء الاتحاد العلمي للمعلمين في قسم تعليم اللغة العربية، وقد حضر معنا اليوم محاضر المتحدث من جامعة سلطان شريف قاسم رياو الإسلامية الحكومية، يعني الأستاذ المكرم الأستاذ الحاج الدكتور الحاج أفريزان أفندي. أهلا أستاذ. الحمد لله، إن شاء الله سنستمع وسنأخذ منه العلوم والمعارف الكثيرة إن شاء الله للقاء المحاضرة اليوم. نشكره تعالى ونسأله المزيد من فضله وكرمه، ثم نسلم ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، في هذا الصباح كما سبق القول من كلمات من رئيس قسم تعليم اللغة العربية أن اليوم يعني ما يسمى بكونسورسيوم، أستاذ كونسورسيوم يعني اتحاد، ممكن اتحاد معلمين العلمي للمعلمين اللغة العربية، يعني مناقشة وخاصة ممكن ما يتعلق بالمنهج تعليم اللغة العربية، لا سيما بمنهج الجديد يعني ما يسمى MBKM مرديكا بلاجر كوريكولوم مرديكا، ونريد الإرشادات والتوجيهات من الأستاذ كيف يكون نطبق هذا المنهج في قسم تعليم اللغة العربية لتقدم يعني نحن كالمعلم وأيضا لتقدم قسمنا قسم تعليم اللغة العربية، وطبعا لتقدم جامعتنا إن شاء الله جامعة الشيخ علي حسن أحمد الداري بدان سليم بوان الإسلامية الحكومية. لذلك نعطي الوقت والفرصة للأستاذ، المكان الوقت والمكان، تفضل أستاذ. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المعاصي والمنكرات، بسم الله الرحمن الرحيم، كما نشرع الخيرات والمأمورات، خير ما أحييكم بتحية الإسلام الأبدية الخالدة المباركة من عند الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا باللغة العربية أنها لغة القرآن ولغة الرسول ولغة أهل الجنة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات، ثم صلاة على آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
في هذا الصباح المبارك أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسعادة وبركة نتمنى أنكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والقوة والتفوق بإعداء اللغة العربية لأن هذه اللغة هي لغتنا وأنها أيضا هويتنا وأنها أيضا مستقبلنا يعني مستقبل لهذا الدين القيم المكرم مدير جامعة البدنغ سليمبوان ثم عميد كلية التربية وعلوم التعليمية لهذه الجامعة ثم رئيس قسم التعليم العربية أستاذي إسماعيل بهار الدين المنستير ثم السكرتير لقسم التعليم العربية وكذلك جميع المحاضرين والمحاضرات ثم خاصة أيضا لرئيسة الندوة الذي قدمت هذه الندوة ندوة مجذبة إن شاء الله مجذبة ومجذبة لمتابعتها حتى نستطيع أن نتحدث ونناقش الموضوع الهام في هذه الندوة الشريفة إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا اليوم وأقوم أمامكم ليس أقوم أجلس أمامكم الآن يعني عن بعد أنا أصبحت عن بعد لإلقاء مقالة يتعلق بمنهج التعليم في قسم التعليم العربية ونحن نقسم حديثنا هذا اليوم إلى قسمين أولا نتحدث عن منهج التعليم بصفة نظرية ثم بعد عفوا أستاذ الصوت غير واضح أستاذ ممكن شيك من الموضوع الثاني نتحدث إن شاء الله لحظة ما أمرني رئيس اتحاد مدرس اللغة العربية لحظة أنا سأعرض هذا هل يكون واضح لكم واضح إن شاء الله واضح جدا الحمد لله نعم أمرني رئيس اتحاد مدرس اللغة العربية في إندونيسيا لتقديم الموضوع عن مناهج مستخدمة في التعليم اللغة العربية في إندونيسيا نعم وأنا أقدم هذا لبعض زملائنا في التركي لأنهم يريدون أن يعرفوا ما هي المناهج التعليمية المستخدمة خاصة للغة العربية في إندونيسيا وقدمت هذا الموضوع نعم وقسمت هذا الموضوع إلى المحاور أولا إلى المقدمة ثم بعد مقدمة عناصر أساسية لمنهج التعليم العربية ثالثا تعليم اللغة العربية بالمنهج التقليدي رابعا تعليم اللغة العربية بمنهج الحديث خامسا منهج تعليم اللغة العربية لأغراض الخاصة سادسا حرية التعلم والمنهج أو نقول MBKM إن شاء الله نعم أولا نبدأ بالمقدمة أولا شكل السياسة اللغوية اتجاهات تعليم اللغة العربية في إندونيسيا باعتباره لغة الدينية هذه اللغة يعني بالنسبة لنا الإندونيسيين خاصة نحن مسلمون هذه اللغة هي اللغة الدينية ثم نجد أن اللغة العربية وضعت في سطر واحد مع اللغة الإنجليزية وضعت في سطر واحد مع اللغة الإنجليزية والألمانية واليابانية والفرنسية والصينية وغيرها كاللغة الأجنبية هذا موقع الذي رأيناه في إندونيسيا أصبحت اللغة العربية لغة أجنبية وحقيقة إذا نحن كالمسلمين هذه اللغة ليست لغة أجنبية لكنها يعني لغتنا
Nah, walakin bin nizam ad-daula ma zalat al-lughah al-arabiyyah kal-lughah al-ajnabiyyah. Nah, thumma thalisan inna al-lughah al-arabiyyah hiya al-lughah al-ajnabiyyah al-wahida allati yudhafu ilayha mawqif akhar wa huwa lughah ad-din al-islami wa lughah ath-thaqafah al-islamiyyah. Ra'ayna fi waqi' ath-thaqafatuna fi Indonesia aktsaruha yani ba'd min al-kalimat muqtarada min al-mufradat al-arabiyyah. Kami sering nakul masjid aidan masjid fil arabiyyah fil Indonesia wa nakul mathalan yani majlis permusyawaratan rakyat majlis hadza min mufradat al-arabiyyah musyawarah mufradat al-arabiyyah rakyat hadza mufradat al-arabiyyah. Nah, hunaka anaqa qawiyya baina al-arabiyyah wa al-thaqafah al-islamiyah al-mawjuda fi Indonesia. Thumma ba'da dhalika wa qad asbahat wathiqa yani siyasat al-qawmiyya lil-lughat 'am 1999 nah marja'an asasiyan litadris al-arabiyyah wa tatwiriha wa min thamma ittakhadha ta'limuha yatabanna itijahan diniyan kama qala Ustaz Ahmad Fuad Afandi fi kitabi afaq tarikh al-arabiyyah fi Indonesia. Na'am. Madzalat yani hunaka ittijah diniyah katsira fi ta'lim al-arabiyyah. Nah, idza nahnu nas'al ba'du min tullabina limadza ta'allamta al-arabiyyah? Wa qala lana nahnu nata'allamu al-arabiyyah li ajli fahmi al-islam, li ajli fahmi al-quran wa fahmi al-hadis wa fahmi al-kutub al-turathiyah. Hadha yani ittijahat diniyah. Nah, ثم إن المناهج التعليمية تلعب دورا أساسيا وهاما في توجيه الشعوب وتدبير التعليم العربي لغير الناطقين بها. ولذلك نحن بحاجة إلى مناهج يعني منهج التعليم العربية لابد هذا المنهج يعني منهج المتين يعني منهج المتقدم وأيضا منهج الذي اتفقنا عليه. طيب هذه مقدمة ثم ننظر إلى عناصر أساسية لمنهج تعليم اللغة العربية. هذا عناصر أساسية. أولا لابد علينا أن نبدأ بالأهداف. أهداف ما هي الأهداف في تعليم اللغة العربية ثم المحتوى ثم بعد المحتوى الطريقة ثم بعد الطريقة الوسائل ثم الأخير التقويم. يعني إذا عندنا مثلا هناك المادة التعليمية مادة المحادثة مثلا مادة الاستماع ما هي الأهداف بالتعليم هذه مادة الاستماع وما هي الأهداف بالتعليم هذه مادة المحادثة وما هي الأهداف للتعليم هذه مادة الإنشاء مثلا ثم بعد ذلك نخطو إلى المحتوى ما هي المحتوى الذي المطابق نعم محتوى المطابق لهذه المادة نعم نبحث المحتوى ثم نطور هذه المحتوى ثم نزيد في هذه المحتوى مما يتعلق بواقعنا في تعليم العربية وفي الثالث يعني الطريقة لابد لدينا الطريقة يعني طريقة التعليم العربية المتقدمة حاليا هناك الطريقة المباشرة هناك الطريقة التفاعلية هناك الطريقة الاتصالية هذا طرق التعليم العربي المعاصرة ولكن هناك طرق التعليم العربي التقليدية القديمة يعني طريقة القواعد والترجمة أو طريقة الترجمة فقط يعني هذه يعني الطريقة التقليدية أو القديمة نعم ثم الوسائل نعم وسائل الحمد لله حاليا نحن في العصر الرقمي نحن في عصر الرقمي في عصر التكنولوجية نعم ونحن الآن في عصر الإنترنت يعني ما عندنا مشكلة لفتح بعض من الوسائل التعليمية يمكن نجدها في فيسبوك يمكن نجدها أيضا في يوتيوب يمكن نوزع يعني هذه الوسائل التعليمية عبر الواتساب وغيرها نعم هذه هي فائدة من فوائد التقدم التكنولوجي الحديثة نستفيد منها إن شاء الله لتدوير وسائل التعليمية للغة العربية والأخير يعني تقويم الحمد لله بنظام المنهج في إندونيسيا
لابد علينا نقوم هذا المنهج على الأقل يعني مرة واحدة في خمس سنوات مرة واحدة في خمس سنوات نقوم يعني أين الاقتصار لهذا المنهج وأين النقصان وما هي الزيادة المهمة لهذا المنهج نعم طيب هذا عناصر المنهج ثم بعد ذلك تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بالمنهج التقليدي نعم تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بالمنهج التقليدي نعم المناهج المتبعة لتعليم اللغة العربية على وجه عام لا تزال تستند إلى اتجاهات تقليدية نعم اتجاهات تقليدية يعني اتجاهات كما قلنا قبل قليل اتجاهات لأجل فهم الدين الإسلامي لأجل فهم القرآن لأجل فهم الحديث يعني اتجاهات تقليدية لأن هذه اتجاهات كانت موجودة منذ عهد أجدادنا وجداتنا والعلماء القدماء يعني إنما أنهم يعلمون اللغة العربية في إندونيسيا هذا لأجل الدين نعم هذه تسمى بالاتجاهات التقليدية ثم الأهداف التي وضعت للتعليم اللغة العربية في جميع المستويات التعليمية التي تنحصر إلى حد كبير في أهداف الدينية ماذا الأهداف الدينية يعني من الأهداف لتعليم اللغة العربية من المحتويات التعليمية أكثرها تركز على ترجمة النصوص يعني ودروس القواعد النحوية والصرفية والبلاغية وغيرها من الكتب العربية التراثية هذه المحتويات الكثيرة التي استخدمناها في التعليم العربية ترجمة النصوص يعني ترجمة نصوص القرآن ونصوص الحديث ثم نترجم نصوص من الكتب التراثية وكذلك نبحث فيه يعني قواعد نحوية هناك إعراب هذا فعل وفاعل ومفعول مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة هكذا يعني هذا دروس القواعد النحوية والصرفية أيضا هناك ثلاثي مجرد والثلاثي مزيد مزيد بحرف مزيد بحرفين مزيد بثلاث أحرف هناك رباعي مجرد ورباعي مزيد وغيرها يعني ثم نتحدث أيضا عن البلاغة نعم هناك مجاز مرسل مجاز استعارة نعم هذا يعني من المحتوى التعليمية أكثرها نركز عليها في تعليم اللغة العربية في بلادنا إندونيسيا ثم طرق التدريس متبعة لا تزال تستند إلى مدخل ترجمة والقواعد التي تعد أقدم ما يعرف من مداخل وطرق التدريس اللغة الأجنبية نعم ولذلك يعني مدخل ترجمة هذه هي مدخل الذي استخدمنا كثيرا في التعليم اللغة العربية نعم والوسائل التعليمية المستخدمة وسائل تعليمية المستخدمة وسائل تعليمية المستخدمة يعني ما زالت اقتصارها على وسائل عادية من السبورة والمقلمة والممسة والكتب التعليمية هذه هي الوسائل التي استخدمنا كثيرا هناك السبورة مقلمة ممسة لم نخطو إلى الوسائل الحديثة يعني وسائل التكنولوجيا التي كانت موجودة في إنترنت مثلا في يوتيوب وفي فيسبوك وغيرها ثم الأخير يعني تعليم اللغة العربية في ضوء مثل هذا الأسلوب التقليدي الاتجاه بحاجة إلى التغيير والتطوير هذه هي واجباتنا للتغيير والتطوير هذا الأسلوب التقليدي الاتجاه يعني وأي محاولة للتغيير والتدبير لابد أن نبدأ بالتقويم يعني الاكتشاف ما يلزم تغييره وتطويره نعم ثم بعد ذلك ننظر إلى التعليم اللغة العربية في منهج الحديث نعم بعد تحدثنا عن منهج التقليدي إن شاء الله نتحدث أيضا عن منهج الحديث يعني تنحصر أهداف تعليم اللغة العربية للناطقين وغيرها في ثلاثة أهداف عامة هذا في المنهج الحديث أولا يعني ممارسة الدارسين اللغة العربية بالطريقة التي يمارس بها أهلها يعني يمارس بها أهلها أو بصورة قريبة ذلك نعم هناك ممارسة الدارسين هذا أهم جدا في منهج الحديث يعني نحن نمارس اللغة العربية بالطريقة التي يمارس بها أهلها نعم أهلها يعني أهل العرب
bisyaratin qariba min dzalik aw iza kana la nastati an natakallam mislul arab yumkin bisyaratin qariba min dzalik wa fi dha'i maharat lughawiyya arba na maharatul istima' maharatul kalam maharatul qira'ah wa maharatul kitabah fa inna ta'limul arabiy lin natiqina bighairiha yastakhdibu ma yali awalan yani tanmitu qudratit tarisin ana fahmil lughatil arabiyya indama yastami'u ilayha هذا في مهارة الاستماع يعني ثم تنمية قدرة الدارسين على النطق هذا في مهارة الكلام يعني النطق الصحيح للغة العربية والتحدث بالطلاقة مع الناطقين باللغة العربية حديثا معبرا في المعنى سليما في الأداء هذا في أهداف لتعليم مهارة الكلام يعني ثم تنمية قدرة الدارسين على القراءة قراءة الكتب العربية بدقة وفحم يعني هذا أهداف من تعليم مادة القراءة مهارة القراءة نعم قراءة الكتب العربية بدقة وفحم ثم في أهداف تعليم مهارة الكتابة يعني تنمية قدرة الدارسين على الكتابة باللغة العربية بدقة وعميقة نعم هذه اللي ينضم فيها المهارات اللغوية الأربعة Nah, ya maharatul istima', maharatul kalam, wa summa maharatul qira'ah wa maharatul al-kitabah. Nah, thaniyan, yakni ma'rifatul darisin, khasa'isul lu'arabiyyah. Ma'rifatul darisin, khasa'isul lu'arabiyyah, wa ma yumayyizuha an ghairiha min al-lughat, min haisul aswat, wal mufradat, wal tarakib, wal mafahim. Hadha labudda na'rifu al-aswat al-lu'arabiyyah. ثم المفردات ثم التراكب والمفاهيم ثالثا يعرف الدارسين على الثقافة العربية ويلم يعني يلم بخصائص الإنسان العربي والبيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يتعامل معه هذا أهم الشيء يعني نعرف الثقافة العربية نعم طيب ما زال نحن بالتعليم العربي الحديثة نعم محتويات تعليمية تركز على تركة المهارات الأربع استخدام الكتب الجديدة مثل عربية بين يديك وعدد من الكتب التي ألفها مدرس اللغة العربية في إندونيسيا ونحن أنا بالنفس أنا أستخدم كتابين كتاب عربية بين يديك ثم كتاب الذي ألفت بالنفس ثم طرق التدريس مستخدمة لهذا المنهج الحديث هي الطريقة المباشرة يعني نتحدث مباشرة اللغة العربية ثم الطريقة التفاعلية يعني السؤال والجواب ثم الطريقة الاتصالية نتحدث عن الحديث اليومي التي تعد أحسن الطرق للتدريس اللغات الأجنبية ثم وسائل التعليم مستخدمة كثيرة يعني وسائل التعليم يعني ومتنوعة ومختلفة ولا تقتصر على السبورة فقط ولا تقتصر يعني على المقلمة والممسحة والكتاب التعليمي فقط وإنما باستخدام تكنولوجيا الحديثة مثل الجهاز السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ثم الأخير يعني التعليم العربية في ضوء مثل هذا الأسلوب الحديث اتجاه أيضا بحاجة إلى تقويم ذلك لاكتساب ما يلزم تغييره وتطويره لأن المنهج قابل للتغيير والتطوير. هذا تعليم اللغة العربية من منهج الحديث. ثم الأخير يعني أخير هذه بمقدمة حديثنا هذا اليوم منهج تعليم اللغة العربية لأعراض الخاصة. هذا مهم جدا. هذه هي مميزات اللغة العربية ومن هنا يمكن تطوير اللغة العربية تطويرا. نعم ثم أيضا يمكن أن نعلم اللغة العربية تعليما للجميع ليس الهدف في التعليم اللغة العربية الهدف في الدينية فقط ولكن هناك أغراض خاصة من النظريات الحديثة في التعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ما يعرف بالتعليم اللغة العربية لأغراض خاصة وذلك لأجل تراعي حاجات الدارسين وغاياتهم من تعلم اللغة العربية مثل يعني أولا تعليم اللغة العربية للعمال الإندونيسي العاملين للعمال الإندونيسيين العاملين بدول العربية هذا مهم يعني مهم جدا كثير العمال الإندونيسيين بدول العربية لا يتكلمون العربية ولا يعرفوا شيئا عن اللغة العربية والهدف الرئيسي من هذا التعليم
تزويد الدارسين بالمهارات اللغوية التي يحتاجون إليها في مجال أعمالهم. يعني أعمالهم مثلا كمربية البيت أو عامل في البيت يعني نعلمهم, أو عامل في المصنع مثلا ما نحن نعلمهم كيف أنهم يتكلمون العربية. والمحتوى التعليمي يقدم المعلم ما يحتاج إليه الدارسين من المواد المهارات اللغوية, وكان التركيز على محارة الاستماع ومحارة الكلام ومحارة الترجمة مع الوسائل والطرق التدريس المناسب منها طريقة اتصالية. نعم هذا للعمال. ثم التعليم العربي للحج والعمرة. نعم يعني للمرشد الحجاج ومرشد العمرة لابد أنهم يعرفون العربية. والهدف الأساسي في هذا التعليم تزويد الدارسين محارة التحدث بالعربية في شؤون الحج والعمرة والتفاعل يعني مع متحدثين بها. ثالثا تعليم العربية للسياحة, هذا مهم جدا للسياحة. يمكن هناك سائح الذي يأتي إلى بدن سلمبان لابد نحن نعلمهم العربية كيف نقول نحن القائد السائحين, نقود السائحين ونرشد هؤلاء السائحين. ونحن هنا هذا المنهج مستخدم يعني لهذا التعليم ما زال في التعليف الآن. يعني لا يوجد أي جامعة في إندونيسيا الذي قد ألف الكتاب عن العربي للسائحين, ويكون الكتاب التعليمي له مطبوعات يعني في وقت قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. نعم. ثم منهج تعليم العربي العربي الخاصة أيضا هناك تعليم العربي لفهم معاني كلمات القرآن. هذا تطور كثير الآن. تطور كثير هذا التعليم العربي لفهم معاني كلمات القرآن. نعم هناك بعض الدارسين أنهم يرغبون في التعمق بالقيام والثقافة والعلوم الإسلامية, ويركز هذا التعليم على مهارة القراءة والترجمة وفهم القواعد العربية, وله الأهداف اللغوية والأهداف الثقافية. هناك قراءة القرآن والحديث النبوي الشريف وفهم الدين الإسلامي الحنيف, ثم فهم أركان الإسلام وأقاعده وعباداته وتشريعاته, وكذلك فهم تفسير القرآن الكريم. خامسا تعليم اللغة العربية للتربية والتعليم, هذا مهم جدا. نعم يمكن نحن نعلم العربية في كلية الشريعة مثلا, كيف نعلم العربية في كلية الزراعة, كيف نعلم العربية في كلية الاقتصاد, كيف نعلم العربية في كلية العلوم والتكنولوجيا. هذا لابد لدينا هناك منهج تعليم لهذه الأعراض الخاصة. سادسا تعليم اللغة العربية للدعوة, يعني كيف نخطب خطبة باللغة العربية. نحن نريد أن نسمع من مساجد بجميع الجامعات الإسلامية الموجودة في إندونيسيا. نعم لابد هناك خطبة باللغة العربية. ثم تعليم اللغة العربية للاقتصاد والتجارة. وثامنا تعليم اللغة العربية للزراعة والخدمة الصحية. والأخير يعني تعليم اللغة العربية للتكنولوجيا. نعم ولذلك أنا أقول يعني هذه هي يعني المستقبل اللغة العربية. هذا هو مستقبل اللغة العربية. ما هو مستقبل اللغة العربية للمرحلة القادمة؟ الجواب يعني المستقبل هذه اللغة يتعلق بتعليمها لأعراض الخاصة. إذا نحن لا نقدم ولا نعد الكتب التعليمية لأعراض الخاصة يعني يمكن هذه اللغة ليس لديها مستقبل في إندونيسيا. الناس يعني المسلمون لا يتجذبون للتعلم اللغة العربية, وإن لم يكن لدينا برامج هذا التعليم فلا مستقبل للغة العربية في إندونيسيا, أي أنها لا تستطيع مواجهة المنافسة بين اللغات المنتشرة في هذه الكرة الأرضية. نعم في الآن يعني في إندونيسيا أن اللغة التي مستخدمة كثيرا يعني اللغة الإنجليزية. نعم طيب هذه مقدمة يعني مقدمة يتعلق بالتعليم اللغة العربية. نعم أنا أتحدث هنا يعني باللغة العربية. لماذا أتحدث العربية؟ لأننا رئيسة الندوة.
الصوت ينقطي أستاذ؟ صوتك بينقطي أستاذ. هنموت. نعم طيب شكرا. نعم شكرا. نعم هذه مقدمة مقدمة يعني أنا أقدم في هذه الفرصة إن شاء الله هذه مقالة الأولى ثم أتحدث بعد ذلك مقالة الثانية. نعم في مقالة الأولى أتحدث بالدول العربية. نعم يمكن نناقش أولا إذا كان هناك سؤال فليتفضل مشكورا قبل أن نخطو إلى المقالة الثانية. نعم تفضل يا رئيسة الندوة. شكرا كثيرا جزاكم الله خيرا أستاذ. هذه المقالة الأولى التي ألقاها الأستاذ عن تعليم اللغة العربية، وقد سبق القول على أن كان منهج التعليم يتطور ويتغير. نعم أستاذ يتطور ويتغير بتغير الزمن. هناك منهج التقليدية والمنهج الحديثة، وكذلك هناك منهج أيضا لأغراض خاصة كما سبق الأستاذ القول. ممكن هناك سؤال من المشاركين من المعلم والأساتذة عما يتعلق بالمقالات السابقة، تفضلوا. السؤال باللغة العربية لا بأس، لأن في الحصة الأولى نتحدث اللغة العربية بمعنى نحن نحب هذه اللغة، ثم في الحصة الثانية إن شاء الله نتحدث باللغة الإندونيسية أو يمكن باللغة البتكية لغة المندغيلية يعني. نعم ما في مشكلة، ولكن أهم شيء يعني بداية نبدأ باللغة العربية لأننا نحب هذه اللغة ونحن أسوة للغة العربية. إذا كان طلابنا ينظر أساتذتهم يعني يتكلمون العربية، والطلاب أيضا يعني أنهم يعني يتنفسون أيضا بالتحدث والتكلم بالعربية. نعم تفضل إذا كان هناك سؤال يعني تفضل مشكورا ومأجورا. نعم هناك سؤال تفضلوا. نعم وأنا بنفسي حينما أصبحت معلما في مرحلة الماجستير لتعليم العربية في جامعة سلطان شريف قاسم، أنا ألقي المحاضرة من أولها إلى آخرها باللغة العربية، لا أتحدث كلمة واحدة اللغة الإندونيسية. أنا أتحدث باللغة العربية من أولها إلى آخرها، هذا تعويضا لنا وتعليما لنا لكي نحن نستطيع أن نمارس هذه اللغة، وأصبحت هذه اللغة يعني لغتنا يعني، ونستخدم هذه اللغة في أيامنا وأيضا في جميع أعمالنا. نعم تفضل إذا كان هناك سؤال تفضل مشكورا معجوبا. هذا لأن في غرفة زوم لا يكفي ممكن قليل يتبع من مجموعة يوتيوب ممكن أستاذ أيضا. لذلك ممكن نبحث أولا أستاذ، هناك في أول المقالة يعني أن المنهج كالنظام ويتعلق بين العناصر، هناك عناصر الأساسية في المنهج، يعني هناك الأهداف والطريقة وكذلك التقويم والوسائل التعليمية. لذلك تغير المنهج بتغير زمن ممكن هناك ممكن مشكلات، يعني مشكلات في التغير هذا المنهج، لأن هذا العنصر يعني لابد أن يكون التغيير في كل عناصر، في كل عنصر يعني إنما يتغير منهج من مثلا منهج القديمة يعني منهج ماذا 2013 سنة والآن. نعم. يعني منهج جديد. نعم. لذلك يتغير كل العنصر، لذا تغير كل لأنه كالنظام، أنا منهج يعني كالنظام يتعلق بين العناصر هناك. إذا كيف يمكن نحن نستطيع
أن نطبق ممكن أستاذ ممكن العلوم المعارف ما يتعلق بهذا الأستاذ. طيب إن شاء الله. هذا المنهج قابل للتغيير وقابل للتطوير يعني، لأن حياتنا حاليا تختطف بحياة أبنائنا في المستقبل، وكذلك حياتنا الآن تختلف أيضا بحياة أجدادنا القديمة يعني، وأحدافهم في التعليم العربي تختلف بأحدافنا، وأحدافنا حاليا تختلف أيضا بأحداف أبنائنا في التعلم العربي في المستقبل. نعم، ولذلك ننظر إلى حاجات الدارسين أو حاجات التلاميذ وحاجات الطلاب. نعم، ما هي حاجاتهم في تعلم العربية؟ ولذلك في حرية التعلم والمنهج، نعم، كيف يمكن أن نستفيد من هذا المنهج يعني بحرية التعلم والمنهج هذا؟ لابد لدينا منوعات الكثيرة في منهج التعليم العربية. نعم، منوعات هذا كما قلت لك قبل قليل في هذه المقالة، هناك اللغة العربية لأعراض الخاصة. نعم، لكل اللغة العربية لأعراض الخاصة له الأهداف، طبعا له المحتوى، وطبعا له الطريقة والوسائل التي تختلف بعضها مع بعض يعني، ثم نعمل التقويم لهذا المنهج على الأقل مرة واحدة في 5 سنوات. نعم، الآن يعني أنا عندي الآن المركز العربي برياو إندونيسيا، وأنا أعلم اللغة العربية للطلاب في برنامج التعليم العربي للمبتدئين. هناك مبتدئ الأول، هناك مبتدئ الثاني، هناك التعليم اللغة العربية استعدادا لمواصلة الدراسة إلى الشرق الأوسط. هذا برنامج جديد، هذا لا يوجد هذا البرنامج في الجامعة، أي جامعة في إندونيسيا لا يوجد، ولكن هذا موجود في مركز العربي برياو. كيف نعد الطلاب الذين يريدون أن يواصلوا دراستهم إلى الشرق الأوسط، مثلا إلى جامعة الأزهر الشريف يعني، ما هي المستويات اللغوية المحتاجة لهم لكأنهم يستطيعون أن يواصلون دراستهم إلى جامعة الأزهر الشريف يعني، ما هي اللغات المستخدمة في هذه الجامعة؟ نعم، هذا أهم شيء يعني، نرتب الأهداف ثم بعد ذلك نكتب الكتاب الدرس، الكتاب المدروس لهذا الأهداف، ثم نعلم هذا الكتاب بالطريقة التفاعلية، واستخدمنا الوسائل التعليمية مثلا فيسبوك ويوتيوب وغيرها. نعم، هذا يعني تختلف بين الأهداف. إذا كان جاء شخص مثلا، يا أستاذي أنا أريد أن أتعلم لغة عربية لفهم القرآن، طبعا هناك أهداف يعني، أهدافهم من أهدافهم يعني الفهم القرآن الكريم وفهم النصوص القرآنية. نرتب المحتوى، ما هو المحتوى المناسب لتعليم اللغة العربية لفهم القرآن، ثم ما هي الطريقة المناسبة لتعليم اللغة العربية لفهم القرآن، هكذا يعني. ولذلك الأهداف قابل للتغيير وقابل للتطوير. مثلا نحن في قسمنا هناك مادة المحادثة، هناك مادة الاستماع، هناك مادة القراءة، هناك مادة الكتابة. نعم، ننظر بالطلاب الذين يلتحقون بجامعتنا، لأن الطلاب الذين يلتحقون بقسم التعليم العربي مثلا، هناك بعض من الطلاب أنهم خريجون المعهد، نعم متخرجون في المعهد، هناك بعض من الطلاب متخرجون من المدرسة الثانوية أو العالية الحكومية، نعم هناك بعض الطلاب الذين يتخرجون من المدرسة المهنية الحكومية. نعم، إذا كان أنهم متخرجون من مدرسة المهنية الحكومية، ليس لديهم خلفية اللغة العربية، لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون النحو ولا الصرف ولا شيء يعني، بل يعني إنهم قدرة لقراءة القرآن فقط. نعم، هنا مسألنا طلاب الجدود، هل لديك خلفية التعليم اللغة العربية؟ قال لنا لا، ما عندي خلفية، أنا تعلمت اللغة العربية في مدرسة دينية أولية فقط،
ثم في المدرسة الثانوية الحكومية لا أتعلم العربية. في مدرسة عالية مهنية أيضا لا أتعلم العربية. ثم التحقت مباشرة إلى قسم التعليم العربية وأنا أريد أتعلم العربية في هذا القسم. انظر هذا، ليس لدي خلفية شيء يعني في اللغة العربية، ولكن أنهم يريدون أن تعلموا اللغة العربية معنا في قسم التعليم العربية من الأول. نعم من الأول، يعني من هو معهم، يعني من التصريفات هذا، من الضمائر ومن الإشارات. نعم لابد علينا أن نرتب، نعم، ما هي المادة المناسبة لهم، نعم، في هذا المجال. ولذلك عندنا هناك اللوح العربية المكثفة، اللوح العربية المكثفة، هذا تطوير لمنهاج تعليم اللغة العربية من قبل. نعم هذا يعني أهداف قابلة للتدوير والتغيير، والمحتوى أيضا قابل للتغيير والتدوير. نعم ثم الطريقة، اتفقنا على الطريقة المباشرة والطريقة التفاعلية والطريقة الاتصالية. نعم هذا مني وشكرا. ممكن من الأساتذة الآخرين فضلنا نطلب أيضا أن يعني من الأستاذ أدامي ناكمن، تفضل أستاذ. تفضل. نحن حلقتنا الآن حلقة المحاضرة بالعربية، ثم بعد ذلك حلقة المحاضرة بالإندونيسية بعد هذا إن شاء الله. أنا أعتقد إذا أنا ألقي المحاضرة بالإندونيسية هناك الأسئلة كثيرة، لكن بالعربية يعني أسئلة قليلة. لا أدري ماذا السبب يعني. تفضل. ممكن الأسئلة من الأساتذة والأستاذات. تفضل هناك أيضا أستاذ. تفضل أستاذ. أستاذ طيب إذا كان لا توجد أسئلة يمكن نخطو إلى الحلقة باللغة الإندونيسية، ما في مشكلة؟ ما في مشكلة أستاذ. نعم ما في مشكلة. نعم هذا البرنامج حتى أي ساعة؟ الساعة 12 أو الساعة 11 ونصف؟ كم ساعة أستاذ؟ إلى الساعة 12 أستاذ. 12 طيب ما في مشكلة، خير إن شاء الله. طيب أنا سأقفل هذا وأنا سأفتح مقالتي الثانية يتعلق بحرية التعلم والمنهج. نعم نعم طيب هذا الثاني. نتحدث عن هذا. نعم طيب الآن أنا أنتقل إلى اللغة الإندونيسية. اسمحوا لي أن أتكلم أمامكم باللغة الإندونيسية. نعم ya baik, terima kasih. Tadi kita sudah mulai dengan bahasa Arab, itu sengaja kita pakai bahasa Arab untuk membangkitkan semangat kita sebenarnya. Dan saya pun juga untuk membangkitkan semangat itu selalu memulai segala sesuatu dengan bahasa Arab. Ngajar saya juga pakai bahasa Arab. Kalau di S2 saya ngajar itu dari pertama sampai terakhir bahasa Arab. Ada salah seorang mahasiswa saya dari IAIN Padang Sembuhan, Iqbal Kesatria, yang sekarang sedang ambil S2, ya. Itu ikut belajaran saya mata kuliah ilmu lughah nafsi wal ijtimai. Nah, itu kami pakai bahasa Arab ya dari awal sampai akhir. Ya. Dan kalau di S1 saya melihat situasi dan kondisi mahasiswanya. Kalau mahasiswa yang semester 6 itu 80% saya pakai bahasa Arab. 80% pakai bahasa Arab. Kalau mahasiswa masih semester 1 itu paling banyak 50% saya pakai bahasa Arab. Ya, tapi bahasa Arab itu jangan kita tinggalkan sama sekali. Dan berdasarkan pengamatan saya secara pribadi, kampus yang bagus bahasa Arabnya adalah kampus yang dosennya mampu mengajarkan dengan bahasa Arab, ya, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Kenapa?
Ya, karena dengan kita berbahasa Arab menjadikannya sebagai bahasa pengantar, itu otomatis anak-anak kita itu nanti dia merasa terpacu atau dia merasa terdorong, ya, atau bahasa lainnya mungkin dia akan merasa terpaksa, ya, harus bisa dan mampu dan memahami bahasa Arab. Nah, itu saya lihat di lapangan ada mahasiswa saya yang S2, ya, itu bahasa Arabnya lemah sekali, ya, tapi tetap saya dorong pakai bahasa Arab. Akhirnya dia kursus bahasa Arab dengan salah seorang, ya, alumni Sudan, ya, dia datang, ya, Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab, ya. Nah, Ibu kenapa belajar bahasa Arab? Ibu kan S2 bahasa Arab di UIN. Iya, Ustaz. Nah, saya kalau diajar sama Ustaz Afrijon tuh pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir enggak paham-paham saya kan. Ya, akhirnya saya terpaksa harus belajar bahasa Arab. Nah, itu akhirnya dia terdorong untuk memacu dirinya supaya pandai bahasa Arab. Ya, kalau enggak begitu, nanti secara alami akibatnya yang terjadi apa? Yang terjadi setelah dia tamat S2 atau tamat S1 enggak terbiasa bicara bahasa Arab. Ya, dia hanya biasa mendengar bahasa Arab, memahami tapi tidak bisa untuk merespon dengan bahasa Arab. Ya, maka ya salah satu motivasi saya pada teman-teman dosen, usahakanlah ya setiap kita masuk lokal itu pakai bahasa Arab. Ya, minimal 20% dari pembelajaran yang kita lakukan itu kita bahasa Arab. Kita masuk umpamanya berapa menit? 100 menit. Ya, minimal itu 20 menit kita bahasa Arab. Itu minimal, ya. Jangan sampai tidak berbahasa Arab sama sekali. Ya, ini yang penting sekali. Ya, justru itu tadi saya mulai pertemuan kita pagi ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ya ada asarnya, ada pengaruhnya, membangkitkan semangat kita semua. Nah, sekarang kita pakai bahasa Indonesia Raya. Ya. Kita akan membahas ini tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Kalau dibalik ini MBKM jadinya, merdeka belajar, kampus merdeka. Ada yang bilang merdeka belajar, kurikulum merdeka. Ya, semuanya sama ya, merdeka. Dan ini ya merdeka belajar dan kampus merdeka ini solusi ketika kita menghadapi COVID-19 kemarin. Ya, di COVID-19 kemarin semua kegiatan kampus, kegiatan belajar di sekolah pun terhenti semua. Semuanya mesti online, ya. Maka dirumuskanlah oleh pakar-pakar kurikulum, ya, dibuatlah sebuah kurikulum merdeka, ya, atau kampus merdeka. Dan ini kami sudah diskusikan juga di UIN Suska Riau, bagaimana strategi kita untuk menjadikan kampus ini kampus merdeka. Nah, ini kita mulai dari pembahasan di sini, nanti baru kita bahas tentang kurikulum dan mata kuliahnya apa saja, ya. Jadi kampus merdeka ini kampus yang dia diberikan kebebasan untuk melepas siswanya belajar di mana saja. Ya, minimal atau maksimal ya dia bisa belajar di tempat lain itu 3 semester. Itu maksimal 3 semester. Ya, kalau dia hanya bisa 2 semester enggak apa-apa. Ya, maksimal itu 3 semester. Nah, ini akan kita bahas nantinya, ya. Apa itu kampus merdeka? Ya, ini berdasarkan undang-undang, ini terjadi pembukaan perubahan prodi baru, ini undang Permendikbud yang ada, dan undang-undang Permendikbud yang terakhir, yang keempat ini kita lihat, ada hak belajar 3 semester, atau 60 SKS, ini kan banyak ini, 60 SKS, ya, 1 semester itu kan 20 SKS. Kalau 3 semester, 60 SKS, di luar prodinya, ya, ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya. Kemudian mata kuliah luar prodi, tapi masih dalam perguruan tinggi yang sama, boleh. Ya. Dia bisa mengikutinya selama 3 semester. Atau mata kuliah ya perguruan tinggi lain. Ya, umpamanya dari IAIN Padang Sempuan mau belajar di PBA UIN Suska Riau umpamanya. Ya, itu dari perguruan tinggi lain. Atau kegiatan luar perguruan tinggi. Ya, kegiatan luar perguruan tinggi seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi ini bagaimana mengkondisikan kurikulumnya? Ya, karena di sini ada 60 SKS. Ya, 1 semester itu 20 SKS. Bagaimana mengkondisikannya dan mensinkronisasikannya sehingga nanti kita bisa mentransfer nilai, ya, dan kita bisa kondisikan nilainya masuk ke dalam IRES kampus kita. Ya, IRES yang sudah ditentukan. Nah, ini yang dirumuskan dan inilah yang disebut dengan kampus merdeka
atau juga ya dengan Merdeka Belajar. Kalau ini sudah kita praktekkan di kampus kita, maka kampus kita namanya Kampus Merdeka. Ya, dan juga belajarnya namanya Merdeka Belajar. Ya. Kemudian apa itu Merdeka Belajar? Ya, Merdeka Belajar itu hak belajar 3 semester di luar prodi. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, 60 SKS, ya. Mata kuliah luar prodi yang bersifat internal, ya, ada 20 SKS internal perguruan tinggi. Itu bisa kita lakukan di 20 SKS, mata kuliah yang umum, mata kuliah bersama. Ya, mata kuliah umum dan juga mata kuliah bersama. Itu bisa 12 SKS dibagi, ya. Kemudian di mitra non perguruan tinggi. Mitra non perguruan tinggi ini artinya ya magang atau praktek kerja atau proyek di sebuah desa atau mengajar di sekolah. Ini kan non perguruan tinggi ini di sekolah-sekolah sana, ya. Atau penelitian riset atau riset, ya. Atau mengikuti kegiatan kewirausahaan atau studi proyek independen. Nah, termasuk juga proyek kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya, kalau magang ini mungkin udah biasa kita magang, praktek kerja ini udah biasa. Apalagi kalau untuk ya jurusan-jurusan seperti jurusan yang langsung connect dengan masyarakat, ya. Dan kalau kita jurusan masyarakat bisa juga namanya magang, tapi magangnya magang mengajar ini sifatnya. Ya, atau kalau magang kalau kita masyarakat itu bisa di travel haji, ya di travel haji itu bisa magang. Jadi anak-anak kita yang sudah pernah belajar bahasa Arab untuk haji dan umrah, dia merasa terpacu harus memahami mata kuliah ini dan praktekannya saat dia magang di travel haji, ya. Nah, kemudian mengajar di sekolah, mungkin mengajar di sekolah bisa dikondisikan apa yang diajarkannya, diajarkannya muhadasah. Maka ketika dia mengajar muhadasah dan itu nanti dinilai oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, dan nilai dia itulah yang kita konversi menjadi ya nilai mata kuliah muhadasah. Ya, kita kondisikan umpamanya kalau dia mengajar di kelas 9 umpamanya, atau kelas 10, ya kelas 10 atau kelas 1 alia, kita masukkan tuh di muhadasah 1. Kalau dia ngajar di kelas 11 muhadasah 2. Kalau dia ngajar di kelas 12 itu muhadasah 3. Ya, dikonversi nilainya nanti menjadi bagian dari nilai muhadasah. Nah, ini seperti itu ya di mitra non perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga di mitra perguruan tinggi lain. Ya, tadi pertama mitra perguruan tinggi prodi internal, masih perguruan tinggi internal, kemudian mitra non perguruan tinggi, yang ketiga ini mitra perguruan tinggi lain. Nah, ini mesti tetapkan berapa SKS yang kita sepakati. Ya, memang hak belajarnya cuma 3 semester. Mungkin ada di antara mahasiswa yang ngambil cuma 2 semester atau 2 semester. Maka dikondisikan SKS-nya. Ya, kemudian tentukan mata kuliah keahlian prodinya. Ya, mata kuliah keahlian prodinya. Ya, karena ada kesamaan. Saya lihat tadi mata kuliah prodi di PBA, IN Padang Sempuan dengan UIN Suskani banyak yang sama. Ya. Nah, dan dari UIN Suskam, umpamanya kalau kita bandingkan lagi kemarin dengan UIN Maulana Malik Ibrahim juga banyak yang sama, ya. Jadi bisa kita kompresi nilainya, dan itu sangat bagus sekali kalau dilakukan kegiatan Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa kita bisa mengikutinya jarak jauh, ya, secara online, ya, secara online. Jadi nggak mesti dia tinggal di sana, tapi dia bisa mengikuti belajarnya secara online, ya. Kalau dia mau pindah ke sana juga bisa sebenarnya, ya, umpamanya yang dari Padang Sempuan tinggal di Pekanbaru 3 semester belajar di sini, itu juga boleh, ya. Itu namanya Merdeka Belajar, ya. Lalu prosedurnya gimana, nanti kita akan jelaskan prosedurnya, ya. Kemudian Merdeka Belajar juga harus ada perencanaan 3 semester di luar prodi setara beban dengan bebannya setara dengan 60 SKS, ya. Kita lihat dari mata kuliah umumnya dulu, ini ada mata kuliah umum agama Pancasila, ini pasti ada di setiap prodi, ya, bahasa Indonesia, kemudian lain-lain. Ya, kemudian mata kuliah bersama, ya, seperti KKN, PPL, dan sebagainya. Kemudian mata kuliah prodi luar perguruan tinggi, ya, ini pelaksanaannya perlu mitra, seperti magang, ya, praktek kerja, ini perlu mitra. Mitra kita lakukan MOU dan mitra kerja kita. Kemudian mata kuliah prodi pelaksanaan di perguruan tinggi lain, ini mata kuliah keahlian.
Ya, kalau kita dari jurusan bahasa Arab, berarti keahlian kita ada pada jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya. Kemudian pertukaran mahasiswa. Ini kami juga pernah melakukan pertukaran mahasiswa dengan Songkla University di Thailand, yaitu pada masa saya jadi ketua prodi tahun 2015 dan 2016. Ya, memang kita harus pandai-pandai mengkompersi nilainya, ya nilainya. Kalau perguruan tinggi di luar negeri itu ada penamaan mata kuliah yang berbeda. Ya, namanya berbeda tapi tujuannya sama, ya. Maka kita kompersi nilainya sehingga anak-anak yang waktu itu belajar di Songkla University selama 2 semester, itu selama 1 tahun, ya, itu dia bisa kita kompersi nilai-nilainya yang sesuai. Ya, kalau yang enggak sesuai terpaksa dia ngulang lagi, ya. Ngulang lagi di kampus sehingga dia punya kelebihan bisa dapat pengalaman di luar negeri, cuma kelemahannya waktu itu ada sekitar 6 SKS ya, nilainya tidak bisa dikonversi. Ya, sehingga seharusnya dia bisa selesai 3 tahun setengah, akhirnya dia harus menyelesaikannya di 4 tahun kuliahnya karena ada ketertinggalan mata kuliah 6 SKS tadi. Ya, ini kalau seandainya perguruan tinggi itu tidak sama kurikulumnya dengan kita, ini akibatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan Merdeka Belajar. Ya, kurikulum program studi itu semuanya 144 SKS. Ya, itu minimal. Minimal 144 SKS. Ya, ada juga yang 146 SKS. Kalau kami di Winsuska masih 146 SKS, ya. Kegiatan dalam prodi ya 84 SKS. Ya, 84 SKS ini kalau kita bagi 2 itu lebih kurang 42 mata kuliah. 42 mata kuliah. Kalau seandainya satu mata kuliah itu ya hanya kontennya 2 SKS, ya. Namun kan kadang ada mata kuliah yang 4 SKS. Ada mata kuliah yang 3 SKS, ya. Kalau mata kuliahnya semuanya 2 SKS berarti 42 mata kuliah. Tapi kalau ada mata kuliah yang 4 SKS itu cuma 38 mata kuliah. Ya, begitu hitungannya, ya. Baik mata kuliah umum ataupun mata kuliah bersama atau mata kuliah keahlian, ya. Kemudian kegiatan luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi lain, kemudian mitra perguruan tinggi itu ada 7 jenis aktivitas yang sudah kita jelaskan tadi di atas, termasuk magang, mengajar, dan lain-lain sebagainya. Ya, baik. Kemudian kita langsung program bantuan. Ini sebenarnya ada program bantuan. Ya, program studi menerapkan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini ada bantuannya sebenarnya. Ya, dari Mendikbud. Ya, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, ya. Jadi kalau kita ajukan ya minta bantuan untuk program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini ada, ya, ada programnya. Karena bagaimanapun yang namanya Kampus Merdeka ini juga membutuhkan semacam kerjasama. Ada namanya kerjasama yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya dan ada kerjasama yang kita memang mesti mengeluarkan biaya. Ya, kemudian intinya kurikulum ini adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib saling memahami atau memahaminya. Ya, baik, kita lanjutkan gambaran kurikulum MBKM. Ini kita langsung masuk ke gambaran kurikulumnya. Ya, nanti kita terakhir akan membahas kurikulum setiap prodi yang ada. Ya, bagaimana perbaikannya, bagaimana sebaiknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kurikulum itu harus mulai dari semester 1, ya, itu ya 20 SKS, ya, mungkin ada yang 18 SKS atau 22 SKS, ya, dan sebagainya. Kemudian semester 2, kemudian semester 3, semester 4. Nah, di semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, ya, karena memang ditargetkan kurikulum itu semuanya ada 8 semester, ya. 8 semester, ya. Jadi di 8 semester ini kalau kita menerapkan MBKM, ya, tidak ada lagi mahasiswa kita yang bisa lulus semester 7. Ini agak sulit mereka lulus semester 7, ya. Kalaupun ada agak sulit, ya. Kenapa? Karena dia nanti akan terikat dengan program MBKM ini, ya, Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ya.
Mungkin ada mata kuliah yang tercecer seperti yang saya ceritakan tadi, ya anak kita yang waktu itu ikut student Cheng, ya pertukaran mahasiswa ke Songkhla University, ya di sini ada disebutkan mata kuliah di perguruan tinggi lain pertukaran mahasiswa, magang, proyek di desa, ini ada 8 item, ya 8 item. Nah ini bagaimana caranya kita membuat dari 8 item ini ya memunculkan SKS. Ya. SKS. Ini kalau di total bisa jadi 40 SKS. Ya, 40 SKS. Ya. Tentu ini memerlukan pekerjaan yang sangat ini sekali, sangat berat sekali, ya. Tapi kalau kita coba insyaallah kita bisa membuatnya. Ya, magang ini berapa SKS? Mamanya kita sepakati. Tergantung bentuk magangnya. Ya, magangnya di mana? Ya, apakah magangnya di Travel Haji? Ya, anak-anak kita ini, atau mungkin ada anak-anak kita yang magang, mamanya di Masjidil Haram, mamanya. Ini kan tidak mustahil juga, magang di Masjidil Haram, jadi pelayanan jamaah haji. Ya, untuk praktik bahasa Arab. Ya, atau ada proyek di desa. Apa proyek desa ini? Mamanya binaan bahasa Arab. Ya. Ada pembinaan bahasa Arab untuk ibu-ibu Dharma Wanita, ya, atau mengajar di sekolah, ya, atau penelitian yang sifatnya hubungannya dengan bahasa Arab, seperti umpamanya meneliti kampung Arab, ya, kami dulu tahun 2021 kemarin itu meneliti kampung Arab yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Nah ini bisa masuk ke yang namanya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Atau giat kewirausahaan. Kewirausahaan ini juga masuk Travel Haji itu masuk itu. Ya, Travel Haji masuk, ya. Termasuk juga mendirikan lembaga-lembaga kursus bahasa Arab dan sebagainya, ya. Atau umpamanya proyek yang independen sifatnya, yang sifatnya umpamanya independen itu apa? Sifatnya pribadi. Ya, yang swasta, ya. Atau proyek kemanusiaan, umpamanya bantuan sekarang terjadi gempa di Afghanistan, ya, terjadi gempa di Afghanistan. Kita kirim anak-anak kita sana untuk sekaligus mereka praktik bahasa Arab di sana dan sekaligus membantu korban-korban gempa di sana. Ya. Dan semuanya nanti bermuara kepada standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan. Baik, kita lihat yang lain. Kemudian kegiatan hibah pengembangan kerjasama kurikulum. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita butuh semacam biaya, anggaran, dan sebagainya untuk ini, ya, ada sekarang hibah pengembangan kerjasama kurikulum MBKM. Nah, ini mungkin ada yang sudah tahu ini, ya, saya hanya menegaskan, ada bantuan dari Dinas Pendidikan, ya, pertama untuk rekonstruksi kurikulum, ya, kurikulum kita tadi kita rekonstruksi lagi, ya, kita kembangkan lagi, ya, dan munculkan isu MBKM-nya, ya. Kemudian juga ada anggaran untuk lokal karya evaluasi kurikulum, ya, ada lokal karya evaluasi kurikulum KBK KKNI didampingi oleh narasumber, ya. Ini juga dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga penyempurnaan kurikulum, ya. Kemudian perumusan kegiatan di luar perguruan tinggi, ya. Ini yang kita akan menghadirkan perguruan tinggi lain minta jadi narasumber dan sebagainya. Kemudian juga mata kuliah di perguruan tinggi lain, mitra perguruan tinggi lain, kegiatan dengan mitra perguruan tinggi, kemudian menyusun CV, capaian pembelajaran, kemudian RVS, ya, rencana pembelajaran semester, dan RPP. Maka disitulah nanti akan muncul nama kurikulumnya, kurikulum MBKM. Ya, Mama, untuk membuat kurikulum MBKM ini, kita mesti melakukan rekonstruksi kurikulum. Ya. Kemudian di samping rekonstruksi kurikulum, kalau sudah selesai kurikulumnya kita rekonstruksi, tidak hanya cukup sampai di situ saja, mesti kita melakukan pengembangan kerjasama. Ya, kerjasama mitra, ya, identifikasi mitra, kemudian menjalin kerjasama kemitraan, kemudian melakukan membuat MOU dan MOA. Ya, jadi prodi yang bisa mengembangkan MBKM ini, dia sudah bisa meramu kurikulumnya, merekonstruksi kurikulumnya, dan membuat link yang banyak, ya, kemana nanti anak-anaknya bisa belajar, ya, melakukan perkuliahan di luar kampus, terutama
ke perguruan tinggi yang lain atau ke yang sifatnya non perguruan tinggi. Ya, non perguruan tinggi. Nah, ini kita sedang memikirkan itu semua ya, kalau bisa ada semacam kita bisa mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri. Ya, ini kami di IMLA kemarin ketika pertemuan ya pengurus-pengurus IMLA dengan pihak ketua jurusan dan juga dekan Fakultas Bahasa Arab Ummul Qura, ya kita sudah mulai membicarakan hal ini. Ummul Qura itu kan adanya di Makkah Al-Mukarramah dan ini pun sudah saya lontarkan kepada sebagian mahasiswa. Mahasiswa sangat antusias sekali. Ya, bagaimana supaya mahasiswa kita nanti bisa belajar Ummul Qura? Ya, satu semester. Kalaupun tidak bisa dua semester, umpamanya kita minta dari pihak Ummul Qura untuk menyediakan waktu satu semester untuk anak-anak kita. Jadi kita lihat mata kuliahnya dan nilai yang diberikan oleh pihak Ummul Qura nanti kita konversi menjadi nilai mata kuliah yang masuk di IRS kampus kita. Nah ini. Jadi harus ada semacam kerjasama dulu. Ya, identifikasi mitra kerjasama kita. Kemudian juga kita harus mempelajari kurikulum yang digunakan oleh mitra kita ini. Ya, tempat kita kerjasama. Ummul Qura, apa kurikulum untuk jurusan pendidikan bahasa Arabnya di semester 1 apa, mata kuliahnya apa. Kemudian semester 2 apa, semester 3 apa. Ya, ya pasti ada perbedaan. Kita lihat di semester mana yang banyak persamaannya. Ya, maka ketika kita menemukan ada semester yang banyak persamaannya, kita lakukan MOU. Ya, setelah MOU selesai, MOA, ya, memorandum understanding-nya, ya. Kemudian setelah kita lakukan MOA-nya, kita langsung action, ya, mengirimkan anak kita untuk belajar satu semester di Ummul Qura, ya. Setelah dia satu semester di Ummul Qura, kembali lagi ke kampusnya semula. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalau seandainya berhasil, saya yakin ya orang tua pasti akan membiayai anaknya untuk berangkat ke sana. Ya, kita bikinlah MOU di Ummul Qura, mungkin biaya tiketnya dari mahasiswa kita, kemudian akomodasi untuk konsumsi dan sebagainya, kita minta ya dari pihak Ummul Qura yang menyediakannya. Kalaupun dia tidak bisa menyediakan konsumsi, mungkin tempat tinggal saja, ya berupa asrama, kemudian juga biaya pendidikan selama di sana, ya itu digratiskan karena ada kerjasama tadi. Jadi mereka belajarnya bisa gabung dengan anak-anak orang Arab yang berada di semester 4 umpamanya, gabung di sana selama satu semester gratis, ya. Kemudian tempat tinggal gratis, ya mungkin kalaupun mereka tidak bisa menanggung untuk konsumsinya, kita yang tanggung konsumsinya. Dan ini kalau kita lontarkan, sampaikan pada anak-anak kita di Indonesia, ini banyak yang mau. Ya, banyak yang mau. Kenapa? Karena kalau sempat bisa satu semester di Ummul Qura, ya, itu bisa ibaratnya menyelam sambil minum air itu. Ya, menyelam sambil minum air. Ya, sambil belajar, dia bisa umrah. Ya, dia bisa umrah, bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, seakan-akan dia sudah jadi mahasiswa di Ummul Qura, padahal kan cuma satu semester gitu kan. Ya, dan juga bahasa Arabnya nanti jalan gitu. Ya, ini. Ini kerjasama mitra ini. Jadi dua ini langkah yang mesti kita lakukan kalau ingin MBKM rekonstruksi kurikulum. Yang kedua, lakukan pengembangan kerjasama. Dan insya Allah kami dari pihak IMLA ya akan siap menjadi penghubung setiap universitas Indonesia yang berminat melakukan kerjasama. Cuma sampai sekarang kita belum berhasil untuk melakukan kerjasama dengan Ummul Qura, bagaimana anak-anak kita bisa magang satu semester di sana. Ya, yang kita ingin tembus itu dua kampus sebenarnya, Ummul Qura. Nah, tiga kampus. Pertama Ummul Qura, yang kedua Jami' Islamiyah Madinah, yang ketiga Al-Azhar. Ya, Al-Azhar. Jadi kalau dapat kita tiga ini, mungkin kita gilir aja. Pamannya semester tiga anak-anak kita di Ummul Qura. Semester 4-nya nanti dia di Jami' Islamiyah Madinah. Kemudian semester 5-nya nanti di Al-Azhar, ya. Semester 6 nanti baru pulang ke Indonesia. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kalau sana itu berhasil. Mohon doanya. Ya. Dan saya rasa nanti doa dari Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Padang Sempuan ini makbul ini. Ya, apalagi Pak Ismail ini orangnya rajin ibadah. Ya, insyaallah.
Ya, jadi anak-anak kita ini enggak sama dengan kita lagi. Kalau kita kan hanya belajar di satu kampus saja, tapi nanti mereka bisa belajar di berbagai macam kampus karena ada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau Kurikulum Merdeka, ya. Baik, ini luaran yang diharapkan dari program ini. Ya, apa yang diharapkan dari program ini? Ya, luarannya pertama dokumen laporan hasil penyusunan kurikulum prodi yang mendukung program MBKM. Nah ini, jadi kalau kita ingin dapat bantuan dari Kemendikbud, ya, buat dokumen laporan hasil penyusunan kurikulumnya. Apa kurikulumnya? Yang mendukung program MBKM, termasuk konversi dan pengakuan kredit. Nah, ini konversi ini mesti disepakati juga. Jangan sampai terjadi khilafiyah. Saya ketika jadi ketua jurusan dulu, ya, itu sulit untuk meyakinkan WR1 gitu, yakinkan tentang konversi nilai. Ya, kenapa kita harus lakukan konversi nilai? Karena ada mata kuliah tujuannya sama, isinya sama, ya, tapi namanya berbeda. Ya, namanya berbeda. Nah, ini banyak mata kuliah di negara-negara Arab itu yang seperti itu, dan juga ada mata kuliah di Thailand juga seperti itu, ya. Isinya sebenarnya adalah nahu, ya, atau sorof namanya, ya. Tapi namanya mata kuliahnya bukan itu. Kalau kita kan sebut nama mata kuliahnya nahu, gitu. Kalau mereka di sana adalah al-i'rab namanya. Al-i'rab, mereka ambil al-i'rabnya aja. Jadi al-i'rab itu kalau kita konversi nilainya masuk ke nahu, gitu. Kemudian ada lagi mata kuliah mereka namanya al-istiqaq fil lughah arabiyyah. Istiqaq itu kalau kita konversi masuknya ke sharaf. Nah, ini. Jadi konversi nilai ini mesti nanti secara sendirinya terpaksa mesti kita lakukan, ya, kita sesuaikan dengan nama mata kuliah dan konten mata kuliah, isi mata kuliah tersebut, ya. Kemudian dokumen kurikulum, ya, yang berbasis KKN ini, ya, kemudian peta kurikulum, RVS, rubrik dan logbook penilaian. Nah, ini kalau kita ingin dapatkan bantuan dari Kemendikbud, ini mesti kita siapkan dokumen ini. Kemudian yang ketiga, dokumen kerjasama dengan mitra atau pihak lain dalam menunjang pelaksanaan MBKM. Ya, lampirkan MOU, MOA dan sebagainya. Keempat, dokumen lain seperti SK Rektor. Ya, SK Rektor. Memang prodi ini sudah di SK-kan untuk melakukan MBKM, itu mesti ada, ya, SK Rektor. Kemudian SOP-nya, ya, SOP-nya gimana? Kemudian buku panduan yang menunjang pelaksanaan kurikulum MBKM. Ini kalau kita sudah punya 4 dokumen ini insya Allah bisa kita ajukan ke Permendikbud membantu, ya, atau mungkin juga di Kementerian Agama ini sudah mulai ada membantu untuk pelaksanaan program MBKM ini, ya, program MBKM ini, ya. Ya, di sini saya lihat juga ada beberapa hal linearitas kegiatan sumber daya dan anggarannya. Ini mesti kita lakukan ini, kegiatan lokal karya kurikulum, jasa profesi narasumber, perjalanan dinas dalam kota, ya. Karena bagaimanapun nanti anak-anak kita kan dibimbing di sana oleh satu dosen tertentu. Ya, nanti dosen tertentu itu kita selalu berkomunikasi dengannya. Gimana perkembangan anak kami di sana? Yang ini bagaimana? Ya, kalau kita mau datangkan dia harus ada perjalanan dinasnya. Kemudian biaya penyusunan panduan modul. Dia nanti akan membuat laporan dan sebagainya. Kemudian untuk luringnya, ya, atau daringnya dan sebagainya. Koneksi internetnya, ya, biaya habis pakai dan sebagainya. Nah, ini dengan ada biaya seperti ini kita mudah untuk memberdayakan tenaga ahli atau dosen-dosen yang di perguruan tinggi lain, terutama di luar negeri, untuk bisa selalu mengontrol anak kita dan bagaimana perkembangannya selama di sana. Ya. Kemudian kegiatannya, ya, jasa profesi, perjalanan dan sebagainya. Nah, ini anggaran-anggaran yang akan diberikan nanti oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Kalau seandainya kita sudah menyiapkan 4 dokumen ini. Ya. Ini yang berkenaan dengan Merdeka Belajar, ya, dan Kampus Merdeka. Kemarin Sabtu Kementerian Agama juga membuka dan menjelaskan tentang ini, ya, tentang kurikulum belajar, ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, ya, sudah mulai, ya. Namun yang aktif dan rutin melaksanakan ini belum banyak, ya, masih belum banyak karena perlu melakukan rekonstruksi kurikulum, ya, yang paling berat itu memang di rekonstruksi kurikulumnya. Ya, mesti jelas kurikulumnya, ya, 20 SKS itu apa saja yang bisa lakukan di luar perguruan tinggi,
ya, untuk satu semester. Kalau seandainya tiga semester, ada 60 SKS yang mesti kita rumuskan, yang itu bisa dilakukan di perguruan tinggi mitra atau di non-perguruan tinggi mitra. Nah ini yang berhubungan dengan MBKM. Ya. Sekarang kita lihat, satu lagi, ya, saya ingin menampilkan di sini tentang sebaran mata kuliah. Ya, ini kita sudah masuk sini, ya. Saya ingin lihatkan juga mata kuliah yang ada di UIN Suskaryau. Ya, seperti tadi yang diminta, ini sebagai perbandingan kita, ya. Ini mata kuliah yang sudah kami revisi, tapi belum dalam bentuk MBKM. Ya, MBKM pun belum selesai. Ini yang sudah selesai untuk review kurikulum terbaru, ya, tahun 2021 kemarin. Ya, karena kami melakukan dua kegiatan, 2020 dilakukan kegiatan pengembangan kurikulum, ya, pengembangan kurikulum. Waktu itu ketuanya adalah ketua jurusan langsung, yang sekarang ketua jurusan Bahasa Arab di UIN Suska itu namanya Pak Dr. John Pamil. Kemudian tidak tuntas, ya, tahun 2021 kita adakan lagi kegiatan review kurikulum, ya. Akhirnya mereka minta syafaat ke saya, minta saya jadi ketua, ya. Kok bahasa minta syafaat, ya. Ya, jadi minta saya diminta untuk jadi ketua review kurikulum, ya. Maka saya coba cara berangsur-angsur untuk mereview kurikulum, ya, termasuk ya penamaan mata kuliah itu mesti ada yang dirubah, ada yang diganti. Nah, ini contoh tadi, ya, ini kami munculkan nama mata kuliah terbaru. Nah, di sini nomor 6 ini, ya, ada mata kuliah Al-Arabia Al-Mukassafa. Afan, ya. Ustaz, belum muncul ininya di layar, Ustaz? Belum muncul? Iya, Ustaz. Oh, belum muncul ya? Oke, sorry. Ya, coba saya munculkan, ya. Catatan. Masih yang lama yang muncul ya? Iya, Ustaz. Ya, saya tutup dulu, ini yang lama. Iya, Ustaz. Udah ada muncul belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik, saya munculkan dulu ya. Ah, ini dia. Oke, share. Oke, udah muncul? Sudah, Ustaz. Ah, ini. Ya, ini saya mulai dari distribusi mata kuliah. Ya, karena nanti kita akan berkecimpung di sini dan banyak berbicara di sini. Ya, tentang distribusi mata kuliah ini. Ya, kalau dari teori, mungkin kita bisa ya mengambil referensi, ya, kan mulai dari capaian pembelajaran dulu awalnya, ya. Ya, capaian pembelajaran, kemudian kita akan membahas juga ya ini nama-nama mata kuliah, ya, struktur kurikulum, ya. Nah, ini struktur kurikulum, atau kita mulai dari awal aja, ya, dari awal sini. Ada berapa bab ini? Ada 7 bab. Ya, 7 bab dalam pembahasan review kurikulum yang kemarin kami bahas. Ya, ini sudah hampir final, tapi belum diresmikan. Kemudian nanti kami akan melangkah ke kurikulum MBKM ini. Ya, maka kurikulum MBKM seperti kita sampaikan tadi, perlu ada rekonstruksi lagi. Ya, rekonstruksi lagi sesuai kebutuhan kita. Ya, sesuai kebutuhan dan juga mata kuliah yang ada. Ini mulai dari latar belakang. Ini latar belakang ini saya rasa nggak perlu, ya. Ini kerangkanya, rasional kurikulum prodi, profil kompetensi kurikulum prodi, kandungan elemen kompetensi dan pemilihan bahan kajian prodi, sebaran mata kuliah prodi dan SKS, struktur kurikulum prodi, review dan evaluasi kurikulum prodi, ya. Ini rasionalnya, ya. Saya rasa ini harus diselesaikan visi, ya, visi dan misi kampus kita masing-masing. Ya, tentu visi UIN Suska dengan IN Padang Sempuan nggak sama, pasti beda ya. Nah, walaupun nggak beda banyak, mungkin beda sedikit dan sebagainya. Ya, kemudian ya di bab 2-nya atau bab 3 kita membahas tentang profil lulusan kita. Nah, ini profil lulusan kita. Ya, apa yang kita inginkan dari lulusan kita itu? Apakah hanya sekedar bisa ngajar aja? Atau kita ingin juga lulusan kita ini dia bisa bersaing untuk tingkat internasional, ya, reformasi pendidikan dan lain sebagainya, ya, kemudian prestasi berprestasi dia di tingkat lokal, internasional dan nasional,
Kemudian lulusan itu harus umpamanya diformulasikan sebagai profil utama lulusan, profil tambahan lulusan, ya, dan sebagainya. Kemudian bab empatnya standar kompetensi lulusan, ya, kandungan elemen dan kompetensi, ya, rumusan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI-nya, ya, ini deskripsi umumnya, ya, kemudian deskripsi spesifiknya, ya. Kemudian deskripsi spesifiknya berpoin 1, 2, 3. Kemudian deskripsi generiknya ada level 6 atau paragraf yang ketiga. Ya, umpamanya apa? Merencanakan, mengelola, evaluasi, pembelajaran bahasa, memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ya. Dan kita selalu hubungkan dengan teknologi. Teknologi, bagaimana supaya lulusan kita itu nanti bisa menggunakan teknologi ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, seperti umpamanya upload dari YouTube, kemudian membuat media pembelajaran dari YouTube itu. Ya, nah, ini kemudian lulusan program studi ini, ya kita inginkan memiliki sikap apa, sifat bertakwa dan sebagainya. Saya rasa teori ini nggak terlalu perlu. Ya, asalnya sama dan konsepnya ada juga kita ambil dari. Ini kita tambahkan ini. Nah ini capaian pembelajaran bidang keterampilan ini ya, mayor berbahasa Arab lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, kemudian mahir berbahasa Arab lisan tulisan minimal dalam bahasa Arab itu Arabi Radul Khasa. Nah, agak sih agak ribut ributnya suaranya itu. Oke. Ya, nggak ada lagi yang ganggu. Kita lanjutkan. Ya, kemudian adaptasi yang mudah pemakaian bahasa sasaran. Ya, bagaimana supaya bisa berbahasa seperti orang Arab. Nah ini tujuan-tujuannya, capaian-capaiannya. Ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian analisis elemen kompetensi dan pemetaan bahan kajian. Analisis elemen kompetensi. Ya, ini mesti kita lakukan analisa. Ya, analisa. Ya. Ini juga nggak akan saya sampaikan, nah ini terlalu banyak sekali ini, bisa sampai malam ini. Ya, tapi yang paling penting itu adalah bidang bahan kajian prodi pendidikan bahasa Arab terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu pembelajaran bahasa Arab, ilmu penerapan bahasa Arab, ilmu pengembangan bahasa Arab. Ya, jadi empat ini perlu sekali, ilmu bahasa Arabnya, ya. Kemudian ilmu pembelajaran. Kalau ilmu bahasa Arabnya seperti nahwu sharaf dan sebagainya, ilmu pembelajarannya seperti bagaimana mengajarkan bahasa Arab. Ya, jangan sampai nanti punya ilmu tapi nggak bisa mengajarkan. Kemudian kalau ilmu penerapan itu seperti maharat tadi, maharat istimak, maharatul kalam, maharatul qira'ah dan kitabah. Kemudian ilmu pengembangannya ini penting sekali, ilmu pengembangan ini. Ya, bagaimana mereka bisa nanti ya ketika sudah tamat bisa mengembangkan. Nah, tren yang saat ini ya dari mahasiswa atau alumni Winsus Karyau, mereka ada berani untuk membuka tempat-tempat kursus bahasa Arab. Ya, secara kecil-kecilan, privat-privat bahasa Arab. Ini saya dorong terus. Saya dorong kalian harus ajarkan ilmu itu. Nah, ini untuk pengembangan. Jadi mereka tidak hanya sekedar menghabiskan waktu untuk menghonor ke sana ke sini, tetapi mereka punya lembaga sendiri. Nah, ini untuk pengembangan bahasanya. Kemudian kuliah dan besaran SKS-nya. Ini penetapan mata kuliah. Ya, ini capaian pembelajaran prodi, menguasai konsep bahasa Arab diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran satuan pendidikan dasar dan menengah. Ada bahasa Arab tingkat dasar, ada tingkat menengah. Ada metodologi pembelajaran bahasa Arab, ada istimak, ya. Ada muhadasah, ada qiraah dan insya, ada qawaid lughawiyah. Ini capaian pembelajaran prodi. Ya, ada suara ya. Ya, kemudian mengambil keputusan tepat ya. Ini bahasa Arab tingkat dasar dan menengah ya. Bahasa Arab tingkat dasar menengah ini juga masuk di bagian mata kuliah kita, ada metodologi juga. Nanti kita lihat ya bagaimana aplikasinya di mata kuliah. Di bab 7 ini mulai kita masuk ke struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulum ini setelah diperoleh besaran SKS setiap mata kuliah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun mata kuliah tersebut di dalam semester. Ya, penyajian mata kuliah dalam semester ini sering dikenal dengan struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulum ya. Kita mesti menyusun paralel dari setiap kelompok bidang ilmu,
kemudian menyusun rumusan kompetensi dan urutan strategi pembelajarannya secara bertahap, ya, menurut semesternya, kemudian menyajikan mata kuliah yang disusun berdasarkan bahan kajian sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan mengarah kepada pencapaian kompetensi lulusan, ya. Nah, yang sangat menarik nanti, ya, ketika kita melakukan struktur, membuat struktur kurikulum, ya, kita nggak bisa menghindari bahwa kurikulum yang struktur kurikulum prodi pendidikan bahasa ini itu masuk juga di sana mata kuliah universitas dan mata kuliah fakultas, ya. Sini kami masih ada mata kuliah universitasnya sangat banyak, dan saya tengok di, tadi di IAIN Padang Sempurna nggak banyak, ya. Sini banyak sekali. Ya, ada Pancasila, pendidikan warga negaraan, materialisasi Islam, studi Al-Quran, studi hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1, 2, 3 ini non-SKS 2. Ya, yang 9, 10 ini non-SKS. Ya, yang nomor 3 ini baru masuk 2 SKS. Ya, tapi yang non-SKS ini mesti diikuti oleh mahasiswa. Dan kalau dulu yang mengkoordinirnya adalah pusat bahasa, tapi sekarang sudah diserahkan kepada fakultas. Tapi tetap posisinya bahasa Inggris 1 dan 2 itu non-SKS, baru bahasa Inggris 3 ini 2 SKS. Ya. Ini universitas ini. Kemudian sejarah peradaban Islam, jadi ini mata kuliah universitas, kuliah kerja nyata juga. Kemudian mata kuliah fakultas, nah ini juga masih banyak kalau di UIN Suskarya ini, ya, mata kuliah fakultas, ya, filsafat pendidikan, ya, sampai seterusnya. Ini kemarin kita sudah berdebat panjang bagaimana untuk menguranginya. Ya, ternyata nggak bisa dikurangi, ya, sesuai dengan visi dan misi universitas dan juga visi dan misi fakultas. Maka ini kita ikut aja. Ikut aja. Nah, baru nomor 28 ini kita masuk ke jenis mata kuliah pendidikan bahasa Arab, prodi, program prodi. Kita letakkan di sini pertama Al-Arabi Mukatsafa. Arabi Mukatsafa ini ada 4 SKS, ya. Ada 4 SKS. Dulu Arabi Mukatsafa ini 8 SKS ini. 8 SKS. Ini kita kurangi jadi 4 SKS, ya. Mungkin ya teman-teman dari IAIN Padang Sumpah bertanya apa yang dimaksud dengan Arabi Mukatsafa ini, ya. Arabi Mukatsafa ini artinya bahasa Arab intensif, ya, intensif. Kita mengajar anak-anak seperti di lembaga kursus bahasa Arab. Ya, lembaga khusus bahasa Arab. Karena memang ya saya dipercaya untuk menulis buku tentang Arabi Mukatsafa ini. Itu sudah saya tulis bukunya. Ya, itu mau anak-anak tuh ketika masuk mahasiswa langsung kita ajak bicara langsung. Ya. Jadi di Arabi Mukatsafa ini ada di situ maharatul istima'nya, ada maharatul kalamnya, ada maharatul qira'ah dan maharatul kitabahnya. Jadi semuanya ada, ya. Dan itu dilakukan selama pembelajarannya 4 SKS. 4 SKS itu mesti diajar oleh dosen yang memiliki kemampuan maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qira'ah dan kitabah. Itu cuma kami ada sekitar 3 orang atau 4 orang dosennya. Ya, 4 orang dosennya. Dan itu natik bilu Arabiyah, bisa bicara bahasa Arab, ya. Yang pertama saya, kemudian ada Dr. Masrun, alumni Sudan, kemudian ada Dr. Zulkifli, alumni UAA Malaysia. Yang satu lagi, ya ada orang Arab, ya, orang Arab yang Mahfuz Al-Azhar yang ngajar sekarang di UIN Suskarya. Ya. Jadi ada untuk 4 orang kami ngajar itu. Ya, 4 orang itu beda lokalnya. Ya, saya megang di lokal A itu ngajar 4 SKS, ya. Itu buku yang digunakan adalah buku saya Al-Arabiyyah Tafa'uliyah itu. Arabiyyah Tafa'uliyah yang pernah saya tampilkan pada pertemuan kita tanggal 8 kemarin itu. Jadi mulai masuk anak-anak langsung kita sapa dengan bahasa Arab. Ya, tidak ada kita belajar qawaid di sana. Ya, kecuali hanya sedikit. Yang ada kita pelajari qawaid itu hanya qawaid asasiyah tentang dhamair, kemudian al-isyarat, kemudian al-istifhamat, kemudian tarkib na'ati, dan tarkib idhafi, kemudian kita memperkenalkan mereka dasar-dasar tentang qaid dasar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Itu dasarnya aja. Ya, dasarnya aja. Terakhir, baru kita kenalkan mereka tentang jama' mu'annas, jama' muzakkar, dan jama' taksir. Dan lampiran dari buku ini isinya mufrodat. Ya.
Mufradat fi'ilnya ada sekitar 480 mufradat. Ya, 480 mufradat itu mufradat dari fi'il. Mufradat fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar dan nahi. Ya, jadi 4 mufradat fi'il madhi, mudhari, amar dan nahi ini itu kita lampirkan di situ semua, jumlahnya semua 480 mufradat, ya. Kemudian juga ada mufradat ismiyah. Mufradat ismiyah ini dari kosakata isim, penamaan. Isim itu bukan kata benda, tapi isim itu kata penamaan. Ya, penamaan bisa nama benda, bisa nama buah-buahan, bisa nama tumbuh-tumbuhan, ya, bisa nama hewan, ya, bisa nama kota dan lain sebagainya. Itu kita lampirkan juga. Itu mufradat ismiyah itu berdasarkan tematik. Ya, ada min lawazimil madrasah, ya, mufradat lawazimul madrasah, mufradat lawazimul matbah, mufradat lawazimul hammam, ya, mufradat lawazimul adukan wa ghairiha, dan juga asmaul fawakih wal alwan wa ghairiha. Nah, ini mufradatnya kalau yang ismiyah ini ada sekitar 200 mufradat. Nah, ini. Maka mereka harus mengetahui itu semua, ya. Kemudian di situ juga ada ibarat litakwin al-bi'atul lughawiyyah. Ada istilah-istilah yang digunakan bagaimana membuat bi'ah lughawiyyah. Umpamanya tamu harap lapor apa bahasa Arabnya. Waktu kunjungan wali murid atau wali mahasiswa dari jam 5, dari jam 10 sampai jam 5 sore apa bahasa Arabnya. Ya, harap menjaga kebersihan apa bahasa Arabnya. Lepaskan sandal di luar apa bahasa Arabnya, ya. Kemudian ucapkan salam sebelum masuk apa bahasa Arabnya, itu ibarat muta'alliqa bil bi'atil lughawiyyah juga ada di buku itu, ya. Kemudian ada juga di buku itu i'lan qabla al-jum'ah, ya, i'lan qabla al-jum'ah. Ya, anak-anak kita latih mereka bagaimana menyampaikan pengumuman sebelum sholat Jumat itu berbahasa Arab. Kemudian juga ada di buku yang saya susun itu, ya, khutbah bil arabiyah, ada khutbah singkat, ya, menggunakan bahasa Arab. Lampiran terakhirnya nanti ada di buku itu, yaitu al mufrada al muqtarada min al lughat al arabiyah, kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Itu ada sekitar 365 kosakata. Nah, itu yang nama Arabiyah al mukatsafa ini, supaya secara intensif anak-anak mulai mengenal bahasa Arab ini secara keseluruhan, mulai dari bi'an lughawiyahnya sampai kepada mufradat-mufradatnya sampai ke maharat-maharatnya. Nah, ini. Kemudian kami tidak mengatakan istilahnya al-muhadasah lagi. Kita untuk muhadasah 1 dulu namanya muhadasah 1 ini. Ya, kita rubah namanya sekarang menjadi kalam al-muwajjah. Al-kalam al-muwajjah, berbicara yang diarah dan dibimbing oleh dosen. Ya, kalam al-muwajjah. Jadi kalam al-muwajjah ini umpamanya kita ambil dari satu kosakata fi'il, azhabu, ya. Kemudian kita arahkan bagaimana supaya peserta didik kita bisa bicara. Azhabu, ya, tambah ana depan, ana azhabu, ya. Tambah ke pasar, ana azhabu ila suq. Kita tambah lagi, hari ini saya pergi ke pasar. Hazal yom ana azhabu ila suq. Nah, ini. Tambah lagi umpamanya. Hari ini saya pergi ke pasar bersama teman-teman saya. Hazal yom ana azhabu ila suq ma'a asdiqai. Ini namanya kalam wajah. Ya, kalam wajah. Jadi dosen mengajarkan mufradat-mufradatnya, kemudian membimbing mahasiswa bagaimana untuk merangkai mufradat itu menjadi sebuah percakapan. Nah, menjadi sebuah percakapan. Sehingga percakapan itu nanti bisa sampai kepada insya syafahi mereka. Insya syafahi itu membuat karangan secara lisan. Secara lisan. Dari kata azhabu bisa nanti panjang. Ya, umpamanya kalau dipanjangkan, hazal yom fisa'ati thaminati sabahan. Umpamanya, hazal yom yomil hazal yom yomil ahad. Bisa'ati al-thaminati sabahan, ana azhabu ila suq ma'a asdiqai lishira'il fawakih wal hadarawat. Nah, ini bisa panjang. Nah, ini itu namanya al-kalam, al-muwajjah. Ini pengganti dari muhadatsa al-ula, ya, muhadatsa satu. Kemudian istima', dulu kami namakan istima' satu. Ya, sekarang enggak lagi, istima' al-asasi. Nah, kita sebut istima'
al-asasi. Jadi istimak asasi itu kita menampilkan istimak yang dasarnya saja. Istimak yang dasar. Istimak yang dasar itu adalah ta'aruf. Ya, ta'aruf. Ini bisa kita ambil dari kitab Arabah Baina Yadaika. Ya, ada hiwar antara Khalid dengan Khalil. Ya, Khalid dengan Khalil. Nah, itu istimak asasi. Jadi, dari kitab Arabah Baina Yadaika yang satu itu, ya, separuh pertama itu, kita jadikan sebagai mata kuliah untuk al-istimak al-asasi. Ya, istimak al-asasi. Ya. Kemudian al-qira'ah mukatsafah. Qira'ah mukatsafah ini memang dia membaca. Setiap pertemuan membaca. Qira'ah itu kan ada nama qira'ah jahriyah, ada qira'ah shamitah, ada qira'ah bathi'ah, ada qira'ah sari'ah. Nah ini. Jadi kami ganti semua muhadatsah satu jadi al-kalam wajah, istima' satu menjadi istima' al-asasi, qira'ah satu menjadi al-qira'ah mukatsafah. Kemudian ada khat, ya dulu khat satu juga namanya nih, ya kita sebut dengan al-khat naskhi, al-khat naskhi. Nahu juga, dulu nahu satu, kita rubah jadi an-nahu al-asasi, sorof asasi, ya. Kemudian al-kalam al-mukathab, ini kalam mukathab ini yang kedua, muhadatsah dua. Kalam al-mukathab, kemudian istima' al-muwassa' ini untuk istima' dua. Qira' al-muwassa' ini untuk qira'ah ats-tsaniyah, ya. Kemudian baru kita masuk ke ilmu aswad. Nah, ini jenis-jenis mata kuliah yang ada di prodi pendidikan bahasa Arab UIN Suska Riau. Nahunya yang terakhir nahu 3 itu nahu tahlili, sorab 3 juga sorab tahlili, ya. Kemudian ada munazarah, munazarah debat bahasa Arab. Nah, istimak 3 kita sebut istimak hur. Ya, istimak hur. Kemudian ada qira'atun nusus. Ya, nusus mungkin nusus dari kutubut tursiyah atau nusus Qur'anul hadis. Kemudian ada al-insya. Insya ini dulu ada insya 1, insya 2. Sekarang kita ganti insya satunya dan insya al-muwajjah. Ya. Kemudian nahu, ini nahu yang keberapa ini? Nahu 3 ini ya. Nahu al-intaji. Sharaf menjadi sharaf al-intaji. Nahu intaji ini yang produktif. Ya. Sharaf intaji ini yang produktif, langsung memberikan contoh dan sebagainya. Kemudian insya al-muwassa'ah, insya 2, insya al-muwassa'ah. Ya. Kemudian ilmu al-bayan, ini kita masukkan ilmu bayan, ini sangat perlu sekali. Kemudian turuk terjemah, metode terjemah. Ya. Nah, ini mata kuliah baru yang kami masukkan. Tasmim ta'lim al-lughah al-arabiyah. Tasmim mendesain, ya, desain pembelajaran bahasa Arab. Ya. Kemudian al-isyrab wal istisyar. Nah, isyrab wal istisyar. Ini isyrab ini untuk bimbingan penulisan skripsi. Ya. Bimbingan sudah kita mulai ya di semester 4 ini kita mulai. Wasail ta'limiyah. Ini adalah apa namanya? Media pembelajaran, teknologi ta'lim, kemudian manhaj al-bahsul ilmi. Ini kelanjutan dari isyrab al-istisyar, manhaj al-bahsul ilmi. Kemudian ilmu ma'ani sekarang dimunculkan lagi, dulu belum ada, ya. Kemudian terjemah tahririyah, ya, terjemah tahririyah, menterjemah dengan tulisan tahririyah, ya. Kalau dulu terjemah syafawiyah, sekarang terjemah tahririyah. Kemudian ilmu lugh al-ammah, ya. Saya lihat tadi di IAIN Padang Sempuan sudah masuk psikolinguistik nampaknya, ya, psikolinguistik. Kami di S1 psikolinguistik itu belum dimasukkan. Ya, psikolinguistik itu baru kami masukkan di S2, di S2, ya. Dan untuk S1 kami baru masukkan ilmu lughah al-ammah, ya. Artinya linguistik umum, ya, secara umum saja. Ada di situ ijtimai-nya, ada ilmu lughah nafsinya di situ juga. Masuk kita gabungkan dua-duanya, ya. Jadi belum kita ajarkan secara spesifik, ya. Kemudian turukut tadi seluruh Arabiyah, ini metodologi. Kemudian insya hur, ini insya tiga ini. Insya tiga, pertama insya al-muwajjah, insya satu. Insya dua, insya al-muwassa'. Ya, yang ketiga insya hur. Insya hur ini insya bebas. Ya, insya bebas ini kita kasih judul mereka, suruh mereka insya. Tanpa kita berikan arahan atau rumusan atau kosakata secara bebas. Ya. Kemudian ilmu badi. Nah, ilmu badi ini kami munculkan lagi. Dulu sebelumnya enggak ada. Ini pecahan dari al-balaghah, ya, balaghah. Nah,
Kemudian terjemah syafawiyah. Ini terjemah syafawiyah ini terjemah secara lisan. Ya. Kita umpamanya tampilkan sebuah ceramah, ya. Ceramah Yusuf Qardhawi berbahasa Arab. Ya, kita minta pada anak-anak untuk memperhatikan kemudian menerjemahkannya langsung ya secara lisan. Apa isi terjemahan ini, ya? Kalau nama terjemahan Fauriyah ini ya enggak mesti textbook ya, enggak mesti ya kata per kata, tetapi minimal dia bisa memahami ya isi intisari dari isi kandungan ceramah yang disampaikan oleh Syekh Syukurdawi. Itu terjemah syafawiyah. Dan juga terjemah syafawiyah ini dalam prakteknya kita menugaskan anak-anak menjadi penterjemah Mam'us Al-Azhar, orang Al-Azhar yang sedang mengajar di tempat kita. Saya dengar kemarin di Padang Sembuan juga ada dari Mahfuz Al-Azhar yang mengajar sana. Nah, kita kondisikan ketika dia memberikan kultum di masjid sebelum sholat zuhur, ya. Kadang-kadang setelah sholat zuhur, kalau kami sekarang sebelum sholat zuhur, dulu pada masa sekte jurusan, ya itu dia ceramah setelah sholat zuhur, ya. Nah, sekarang dikondisikan sebelum zuhur. Jadi dia ceramah bahasa Arab, ya. Nanti penterjemahnya adalah dari mahasiswa kita. Kita gilirkan mereka dan juga kita persiapkan mereka sebelum ceramah. Apa judul ceramah Syekh ini nanti? Kemudian ceramahnya nanti judulnya tentang kurban. Ya. Apa ayat-ayatnya Syekh? Dikasih ayat-ayatnya sama anak-anak. Ya, itu dipersiapkan. Jadi ketika dia membaca ayat, anak-anak bisa nyambung dan bisa langsung menterjemahkannya secara syafawiyah. Ya. Kemudian pengembangan ya, kurikulum pembelajaran ini biasa. Ya, kemudian takwim ta'lim ini evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini dulu semuanya berbahasa Indonesia ini. Ya, pengembangan kurikulum ini bahasa Indonesia. Lalu sekarang untuk review kurikulum yang baru semuanya kita arabisasi. Kita lakukan arabisasi penamaan-penamaannya arabisasi semua, ya. Dan sebenarnya bukan mata kuliah baru ini, tadbir manhaj ini. Ini pengembangan kurikulum sudah lama, sebelumnya sudah ada. Evaluasi pembelajaran juga sebelumnya sudah ada, ya. Nah, ini baru ancang-ancang ini, ilmu lughah nafsi ini, tapi belum disepakati. Ilmu lughah nafsi dan ilmu lughah al-ijtimai. Ini belum disepakati, ya. Dan juga di sini nanti, ya kami belum kasih nomornya juga di sini, ya. Karena kita masih fokus ke ilmu lughah ammah, karena terjadi overlapping nanti antara kurikulum S1 dan kurikulum S2, ya. Kemudian al-arabiyah lil mubtadiin, ini pembelajaran bahasa Arab dasar, ya. Ini pembelajaran bahasa Arab menengah, ya. Ini termasuk mata kuliah pilihan, ya. Tadbir khat mata kuliah pilihan. Kemudian arabiyah lil hajj, ini mata kuliah pilihan juga bahasa Arab haji, ya. Kemudian tarikh adabul arabi mata kuliah pilihan juga, ya. Ada satu mata kuliah pilihan yang enggak masuk di sini, ya. Ada bahasa Arab Us'amiyah. Ya, bahasa Arab Us'amiyah ini dulu masuknya di sini Arabilil Hajj. Ya, karena saya ngajar Us'amiyah ini, ya, maka saya ganti sekarang, saya sendiri yang ganti, ya. Bahasa Arab Amiyah itu ganti aja dengan bahasa Arab untuk haji. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab Amiyah isinya sama, ya, pembukaannya qawaid dasarnya dengan bahasa Arab haji. Ya. Maka sekarang kita pindahkan, ya. Tapi yang jalan sekarang masih Us'amiyah. Ya, ini belum diresmikan kurikulumnya, masih kurikulum yang lama, ya. Dan ini akan kami masukkan juga nanti Al-Arabiyah Lisyahah. Cuma sekarang belum kita siapkan RVS-nya dan juga buku darasnya. Nah ini. Jadi di mata kuliah pilihan ini baru hanya ada 12 SKS, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 SKS. Ya, kalau asesor minta kalau bisa jangan 12 SKS, kalau bisa 20 SKS, ya, karena itu pilihan katanya, ya. Nah, jadi sebaran mata kuliah kami itu pertama universitas itu ada 26 SKS, ya. Fakultas 30 SKS, ya. Kemudian program studi 80 SKS. Ini mata kuliah pilihan. Ini 10 SKS. Dan boleh lebih mata kuliah pilihan ini. Dan kalau ditanyakan pada asesor, ya, mata kuliah pilihan itu boleh banyak. Ya, apakah itu tidak melebihi nanti kuota dari beban mata kuliah yang ada? Katakan tidak, karena itu hanya pilihan. Ya, tapi di sini masih kita masukkan dalam hitungan. Ya, semuanya 186.
ya 186 ini batas maksimal ya mahasiswa mengambilnya. Ya, batas minimalnya adalah 144. Kalaupun umpamanya kita buat ini 20 SKS ya. Namun aturannya mahasiswa mengambil hanya boleh maksimalnya 146 SKS ya. Kemudian kita lihat distribusi mata kuliahnya. Ini untuk semester 1. Arab yang muktasabah. Ya, di atasnya mata kuliah universitas ada 12 SKS, ada 10 SKS, dan mata kuliah prodi ada 10 SKS. Jadi kita bagi dua, ya. Mereka dari universitas ada 10 SKS, kita ngambil 10 SKS juga. Ya. Ini yang mata kuliah awal-awal nih, Arabia Mukattafa, Insya Al-Kalam Al-Muwajja, Istima' Asasi, Qira'ah Mukattafa, ya, Al-Khan An-Nasi. Namun Arabia Mukattafa ini menjadi mata kuliah unggulan kami sekarang. Mata kuliah unggulan itu untuk mengantisipasi juga banyaknya anak-anak kita yang dari alumni SMA yang masuk dan juga dari alumni SMK yang mendaftar di jurusan Bahasa Arab. Ya, niat mereka sangat mulia sekali, ingin belajar bahasa Arab. Ya, tapi sayang ketika mereka masuk untuk baca aja mereka sulit. Ya, katanya kenapa antum memilih bahasa Arab? Alasannya karena dia cinta bahasa Arab, karena dia ingin belajar bahasa Arab. Ya, cuma di sisi lain kelemahan kita adalah untuk seleksi input kita, ya. Winsus Karyo belum mengadakan seleksi khusus untuk input mahasiswa yang masuk ya berdasarkan kemampuan bahasanya belum. Siapapun boleh masuk ke jurusan bahasa Arab itu. Ya, alumni SMK pun boleh masuk, alumni SMA pun juga boleh masuk. Nah, ini yang jadi beban dari dosen bagaimana untuk membantu mereka sehingga mereka ketika masuk ke jurusan bahasa Arab itu tidak frustasi. Ya, untuk mengatasinya kita buatlah mata kuliah Al-Arabia Al-Mukassafa ini. Ya, saya selalu dibebankan dikasih tugas ngajar mereka ini. Ya, ini rata-rata mereka ini lokal C dan lokal D. Ya, ketika saya masuk lokal D itu, jangankan bicara bahasa Arab, membaca aja mereka sulit. Ya, itu beratnya luar biasa. Itu dengan sabar, kita arahkan mereka. Dan Alhamdulillah saya pernah berhasil dua kali mengajar alumni SMA yang masuk di Winsus Karyo menjadi ya alumni nantinya setelah tamat UIN menjadi yang mahir bahasa Arabnya. Ya, yang pertama ada alumni kita berasal dari Aceh, dulu namanya Ismail, yaitu alumni SMA. Jadi ketika masuk itu sama sekali memang ya hanya pandai membaca Quran aja. Ya, kosakata ahlan wa sahlan dia enggak tahu, kaifa haluk dia enggak tahu, ya. Mulai saya ajarkan. Alhamdulillah ketika dia semester 5 dia sudah bisa bicara bahasa Arab. Semester 6 ya sudah oke bahasa Arabnya, dan ketiga ujian munakosyah sudah lancar sekali dia untuk presentasi bahasa Arab. Itu kesuksesannya pertama dulu. Yang kedua, saya pernah sukses juga membina mahasiswi ya. Ini mahasiswi dari Rokan Hulu itu latar belakangnya dari SD, SMP, SMA langsung masuk Winsus Karyau itu ngambil jurusan bahasa Arab juga ya. Nah, jadi namanya Siti Rashidah, saya masih ingat namanya karena lulusnya baru sekitar 3 tahun yang lalu ya. Itu mulai belajar Arab yang mukatsafa itu sangat lemah sekali, tapi dia punya semangatnya luar biasa. Akhirnya ketika di semester 5 dia sudah bisa menyamai teman-temannya dalam bicara bahasa Arab. Ketika di semester 6 itu saya ngajar di semester 6 dan kita diskusi pakai bahasa Arab, itu tampilannya ketika diskusi itu mempresentasikan makalahnya dengan bahasa Arab lebih bagus dari alumni pesantren ya. Akhirnya Siti Rashidah ini saya panggil ke markas Al-Arabia. Saya minta dia ngajar untuk pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Ya, dia ngajar bahasa Arab untuk anak-anak selama satu semester di markas Al-Arabia. Ya. Dan ternyata saya tanya dia, apa rahasia kamu sehingga kamu bisa ya berbicara bahasa Arab seperti sekarang? Rahasianya, ya di samping untuk melatih diri berbahasa Arab, dia juga mengajarkan bahasa Arab. Nah, ini luar biasa. Jadi belajar dan mengajar itu sangat perlu sekali. Ya, dia mengajarkan bahasa Arab untuk adik-adik yang junior dia. Ya, dan itu alhamdulillah berhasil. Walaupun alumni SMA,
dan ketika dia tamat, bahasa Arabnya bisa lebih bagus daripada alumni pesantren. Nah, ini kelebihan dari Arabi Mukatsafa pada saat itu yang menjadi motivasi bagi anak-anak. Itu yang di semester 2 ya, ada 20 SKS. Ya, semester 1, sorry. Semester 2 ya. Semester 2 juga kita berbagi lagi dengan universitas di sini. Universitas ngambil 8 sekitar berapa SKS ini? Ya, 8 SKS ya, karena ada yang 0 SKS itu yang bahasa Inggris. Ya, kemudian kita ngambil sisanya. Ya, sisanya adalah prodi pendidikan bahasa Arab. Ya. Sorry, ya universitas 10 SKS. Ya, 10 SKS. Ya, kita ngambil 12 SKS. Ya, syarat asasi, kalam mukatsab, istimak muwassa, qira'ah muwassa, ilmu al-aswat dan tadwir al-khat. Ya, ini ada 12 SKS. Nah, di sini ada namanya mata kuliah prasyarat. Prasyarat, ya. Prasyarat ini di kalam al-muwajjah. Dia baru bisa mengikuti al-istima' al-muwassa kalau sudah lulus di mata kuliah kalam al-muwajjah. Ya, minimal lulusnya dapat nilai C ya, minimal itu ya. Kemudian qira'ah muwassa'ah juga baru bisa ikut ya, qira'ah muwassa'ah setelah lulus istima' al-asasi. Ya. Kemudian juga ilmu al-aswar kalau dia sudah lulus qira'ah al-mukatsafa. Nah, ini. Ini kami jadikan sebagai mata kuliah prasyarat ya, yang ganti dari muhadatsah 1, muhadatsah 2 dan muhadatsah 3 nanti ya. Kemudian ini semester 2. Semester 2 kita ada 22 SKS, semester 1 20 SKS. Di semester 3 kita berbagi lagi dengan universitas dan fakultas. Jadi mereka ambil separoh ya, 12 mata kuliah, 12 SKS. Kita juga ngambil 12 SKS. Jadi selalu kita berbagi begitu. Kita enggak mau yang di semester 1 nanti dominan fakultas saja atau universitas, atau kita yang dominan juga enggak bisa ya. Jadi kita berbagi aja, berbagi. Kemudian kita munculkan 12 SKS-nya untuk mata kuliah prodi. Ya, maka kita munculkan nahwu tahlili. Nahwu tahlili ini nahwu 1. Jadi nahwu baru kita ajarkan di semester 3. Ya, sharaf kita ajarkan semester 3. Kenapa kita ajarkan di semester 3 dan sharaf juga semester 3? Untuk menghindari kita tidak terjebak di metode qawaid dan terjemah. Metode qawaid yang terjemah. Ya, selama ini kita selalu terikat dengan nahu dan sharaf. Ya, dan kita selalu merasakan kalau belum tahu nahu, rasanya belum merasa pandai bahasa Arab. Ya. Padahal sebenarnya nahu yang wajib kita ketahui itu adalah qawaid dasar aja yang perlu dulu. Qawaid dasar itu seperti dhamair ya, kemudian isyarat itu memang wajib ya. Kemudian istifham, kalau kita diskusikan apakah dhamair, isyarat dan istifham itu masuk qawaid atau masuk mufradat. Nah, ini. Itu kalau dalam diskusi kita dia bisa masuk dua-duanya. Bisa isyarat masuk ke qawaid, bisa masuk ke mufradat. Ya, kemudian dhamair bisa masuk ke qawaid, bisa masuk ke mufradat. Istifham juga bisa masuk ke qawaid, bisa masuk ke mufradat. Ya, kan kata-kata huwa, huwa itu kan kosakata itu. Huwa, huma, hum, ya, huma, hun, itu kosakata juga. Ya, kosakata yang merupakan kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga gitu. Jadi kalau huwa, huma, hum, kata ganti orang ketiga. Anta, antum, antum, kata ganti orang kedua. Ana, nahnu, kata ganti orang pertama. Nah, ini. Kemudian isyarat juga. Isyarat lil ba'id lil qarib itu haza, hazihi, kemudian zalika dan tilka itu tidak qawaid itu. Itu bukan qawaid. Ya. Tidak hanya sekedar qawaid, tapi dia juga termasuk bagian dari kosakata. Ya. Kemudian istifham. Man, maza, limaza, aina, min aina, ila aina, mata, hal, a, kaifa, ayu. Itu bukan hanya qawaid. Ya, tapi juga dia termasuk bagian dari kosakata. Kalau itu memang kita ajarkan di semester 1, semester 2 kita ajarkan. Namun nahwu tahlili, ya, nahwu tahlili. Apa nih maksud nahwu tahlili ini? Nahwu tahlili ini yang sifatnya i'rab. Yang sifatnya i'rab. Ya, fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Ya, itu i'rab. Kita katakan umpamanya daraba zahaba zaidun ya
Doraba Zahaba, ya Zahaba, kok biasa Doraba, pondok biasa Doraba. Ya sekarang Zahaba lah, ya. Kalau Doraba terus kasihan Zaidunnya, ya. Zahaba Zaidun, ya Zahaba fi'lul madhi mabni 'alal fatah. Ya, itu namanya i'rab, ya. Kemudian Zaidun fa'il, ya marfu'un. Alamatu raf'i dhamma zahira li'annahu ismul mufrad. Itu sudah masuk kita ke nahwu tahlili namanya. Itu nahwu tahlili, ya. Kemudian syarat tahlili, ya, syarat tahlili ini kita sudah masuk ke namanya tasrif. Ya, tasrif, kemudian ishtiqaq, ya, mencari asal kata, kemudian juga pembahasan pada sulasi mazid dan sulasi mujarrad. Nah, kemudian di semester 3 kita mulai masuk mata kuliah munadzarah. Ini debat, ya. Dan munadzarah ini prasyarat untuk al-kalam al-mukatsab. Ya, jadi munadzarah ini penjelmaan dari muhadasah 3. Kalam mukatsab muhadasah 2. Kalam wajah muhadasah 1. Ya, jadi munadzarah itu debat dalam bahasa Arab itu pengganti dari muhadasah 3. Ya. Kemudian istima' hur, ya, ini pengganti dari istima' 3. Ya. Qira'atun nusus ini pengganti dari qira'ah 3. Ya, nusus ini kita langsung mencari nas. Nas yang paling sulit untuk dibaca itu adalah nas as-sahafi. Ya, nusus as-sahafiyah. Nusus as-sahafiyah ini itu nas-nas yang kita ambil dari surat kabar. Ya, kalau nas Al-Qur'an mungkin sudah banyak yang bisa menerjemahkan, ya. Apalagi kalau ayat-ayat yang biasa. Nah, atau juga kita ambil dari nas hadis, ya, nas hadis. Jadi selalu kita ramu dan kita gilirkan, ada saatnya kita ngambil dari nas Qur'an, nas hadis sampai ke nas al-sahafi jurnalis seperti ya cuplikan dari koran, artikel dan lain sebagainya. Nah ini. Kemudian insya al-muwajjah. Nah, ini baru kita masuk ke insya, ya, insya al-muwajjah. Insya ini kan kitabah. Karena kitabah ini termasuk al-maharah al-intajiyah. Al-maharah intajiyah itu kemahiran yang produktif. Ini kita posisikan insya al-muwajjahnya di semester 3. Ya. Nah, kemudian di semester 4, ya, ini kita lebih dominan untuk mata kuliah PBA-nya. Yang ada mata kuliah fakultasnya cuma 2. Ya, 2 mata kuliah saja, statistik dan metodologi penelitian pendidikan. Ya, ini nahwu intaji, ini nahwu 2. Nahwu intaji ini prasyarat dari nahwu tahlili. Sorry, ini nahwu tahlili maksudnya. Ya, prasyarat dari nahwu tahlili. Ya, kalau sudah lulus nahwu tahlili baru masuk nahwu intaji. Ya, ini syarat ini prasyarat dari syarat syarat al-muwajjah. Ya. Ini syarat al-muwajjah. Jadi kalau sudah lulus syarat muwajjah baru bisa masuk ke syarat al-intaji. Nah, ini. Kemudian al-insya al-muwassa'ah. Insya al-muwassa'ah juga prasyarat dari insya muwajjah. Ya, insya sebelumnya. Nah, insya sebelumnya. Nih, sorry, saya tuliskan dulu, ya. Jadi ini masih draft, masih belum kita resmikan, tapi ini hasil dari review kurikulum, ya, yang akan kita resmikan nanti dan akan kita jadikan sebagai kurikulum PBA Winsus Karyaw. Karena sekarang untuk kurikulum itu kan kita harus berurusan juga dengan IRES. Nah, ini. Ya, sampai ke nanti ke kode-kode mata kuliahnya dan lain sebagainya ini harus didudukkan semua. Harus diselesaikan. Kalau enggak nanti akan bermasalah kepada nilai mahasiswa, ya, nilai mahasiswa. Jadi program IT sekarang ini yang semuanya harus online kadang-kadang melambatkan gerak kita, ya, kadang-kadang memang memudahkan gerak kita. Tapi di segi hal ini dalam kode-kode mata kuliah dan sebagainya agak terlambat kita untuk menggunakan dan juga meresmikannya, ya. Kemudian baru kita masuk ilmu bayan. Ini di semester 4, ya. Turuk terjemah semester 4, kemudian desain pembelajaran bahasa Arab semester 4. Kemudian isyraf wal istisyar, ini bimbingan. Bimbingan kita mulai ngajar anak-anak bagaimana cara membuat sinopsis, ya. Kemudian wasil ta'limiyah, ya, ini media pembelajaran, kemudian teknologi ta'lim. Teknologi ta'lim itu membuat media pembelajaran, ya. Kemudian al-arabia lil mubtadiin. Ini kita arabia mubtadiin ini pembelajaran bahasa Arab dasar.
Ya, yang sini kita ngajarkan anak-anak bagaimana dia nanti ketika tamat itu punya dasar dan punya bahan, ya. Maka ini kita gunakan buku Al-Arabiyyah lil-Mubtadi'in, ya. Jadi ya, produknya nanti di Arabiyyah lil-Mubtadi'in ini ada buku bahasa Arab level 1, level 2, ya, untuk Mubtadi' dan Mutawassit, itu karya dari kampus kita. Jadi kita rencana ada karya dari kampus, nanti bisa dibawa oleh alumni ketika dia mau pergi kemana saja ngajar, bisa menggunakan buku ini untuk mubtadi'in. Ya. Kalau seandainya dia ngajar di level mutawassitin, ya, nanti masuk di Arabiyyah al-Mutawassitin. Ya. Jadi Arabiyyah mutadi'in ini termasuk mata kuliah pilihan. Nah, begitu juga Arabiyyah al-Mutawassitin. Ya. Kemudian ada lagi ini ilmu ma'ani. Ya, ini ada yang salah di sini. Ya, mohon maaf ya. Ya, ilmu ma'ani ini bagian dari ilmu balaghah. Ya. Kemudian terjemah ilmu ma'ani ini masuk di sini ya, prasyarat untuk ilmu bayan ya. Sorry ya. Ada yang salah masuk nih, salah masuk nih. Ya. Nah, ini baru sini ilmu bayannya kita hapus ya. Ini prasyarat untuk mengikuti ilmu ma'ani, harus dia sudah mempelajari ilmu bayan sebelumnya. Kemudian terjemah tahririyah, kemudian ilmu lu'an ammah, syarat untuk ini juga salah ini ya. Ilmu lu'an ammah itu adalah ilmu lughah secara umum ya, lughah secara umum. Baru turuk tadris, baru insyahur. Ya, insyahur ini, ya, ini prasyarat sebelum masuk insya, ya, setelah lulus di mata kuliah al-insya al-muwajjah. Insya al-muwasa'ah, sorry. Insya al-muwasa'ah. Nah, ini. Jadi insya itu ada terbagi tiga, ya. Ada insya al-muwajjah, ada insya al-muwasa'ah, dan ada insyahur. Nah ini Arabiyyah al-Mutawassitin ini rangkaian dari Arabiyyah al-Mubtadi'in ya. Ah, ini baru terakhir kita masukkan di sini Arabiyyah lis-Siyahah ya. Jadi di semester 5 ya kita kondisikan 24 SKS ya. Di semester 6 ya, semester 6 kita kondisikan di sini ada 22 SKS ya, 22 SKS ya. 22 SKS ini, 6 SKS ini milik fakultas ya. Dan selebihnya adalah mata kuliah prodi. Mata kuliah prodi ya. Ada ilmu badi, ini prasyarat setelah lulus ilmu ma'ani ya. Terjemah syafawiyah prasyarat setelah lulus terjemah tahririyah. Nah, baru pengembangan manhaj tirasi kurikulum pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian ilmu luar nafsi ini masih dalam bentuk pilihan ya, pilihan. Kemudian Arabiyyah lil-Hajj. Ya, Arabiyyah lil-Hajj ini bahasa Arab untuk haji. Sebelumnya bahasa Arab untuk haji ini masuk mata kuliah pilihan. Sekarang kita masukkan di mata kuliah program studi, ya. Termasuk juga tadi di atas ada Arabiyyah lis-Siyahah itu masih pilihan, ya, masih pilihan. Nah, ini. Kemudian Tarikhul Adabil Arabi. Ya, terakhir di semester 7 itu semuanya adalah mata kuliah muatan universitas dan mata kuliah muatan fakultas. Nah, ini penyebaran atau sebaran mata kuliah yang kita lakukan, ya. Saya rasa ini bisa kita diskusikan nanti sama-sama. Kalau di semester 8 nanti skripsi. Nah, ini penetapan dosen pengampu, ya. Memang kadang-kadang kita sulit untuk merotasi, ya, keberadaan dosen ini. Maka saya harapkan mungkin di IAIN Padang Sumpon dari sekarang sudah harus ada pemetaan dosen, itu harus sudah ada ya, pemetaan dosen. Jangan sampai nanti dosen itu mengajar mata kuliah yang selalu dipergantikan atau dibeda-bedakan. Usahakan dia nanti kalau memang dia ngajarnya Arabiyyah Fusha Amiyah atau Amiyah itu ngajar itu terus ya, Arabil Ad dia ngajar itu terus ya. Kemudian kalau dia ngajarnya Nahu ya Nahu ya. Kalau dia ngajar Maharaj harus kita kondisikan dia ngajar maharat itu ya, sehingga nanti dia menjadi ahli di bidangnya. Dan kita berharap ya supaya setiap dosen itu nanti dia punya karya ya,
dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi dosen, ya, sebuah inspirasi, sehingga dengan dia selalu mengajar itu setiap tahun dan itu berulang terus, dia menjadi ahli di bidangnya dan mungkin suatu saat bisa menjadi kiblat pembelajaran mata kuliah tersebut untuk tingkat nasional, ya. Saya rasa demikian ya untuk sementara pembahasan kita, mungkin bisa kita kembangkan dalam bentuk diskusi, ya. Ya, saya katakan syukran, ya, aku lakum jazilah syukran Irfan wa jazakumullah khairan katsiran wa ana ufawwidul amra ila ra'isatun nadwa wa ilaiha fal tatafaddal mashkuran. Nah, ini tatadam jazilah syukri wa taqdir ustaz ada syarh wal bayan mumtaz. Terima kasih Ustadz, ini sangat luar biasa, yeah. Bisa menjadi pembanding bagi kita, terutama untuk program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padang Sidimpuan, yang insya Allah yang sudah berubah bentuk menjadi UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi masukan juga bagi para dosen. Mungkin kita buka sesi diskusi pada Bapak-Bapak dan Ibu asatiz, Ustadzah, untuk bertanya atau memberikan tanggapan terhadap kemaparan yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Ini ada di chat, Ustadz, ada yang bertanya, tetapi sepertinya sudah Ustadz jawab dalam penjelasan tadi, tapi mungkin bisa dikembalikan, di feedback kembali, atau diulang lagi, Ustadz. Ada dari Ustadz Irsal Amin, mengenai kurikulum tadi, Ustaz, kurikulum MBKM, beliau menanyakan bagaimana cara menyusunnya, kemudian bagaimana membangun kerjasama dengan perguruan tinggi lain, juga perguruan tinggi luar, Ustaz. Kemudian sepertinya sudah ada kerjasama juga dengan Unmulqura sebelumnya dengan Ustaz, sepertinya bagaimana jika dilanjutkan kembali gitu. Okay. Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Kemudian ada lagi yang kedua dari Bapak Safrilianto dari mungkin satu-satu dulu. Satu-satu dulu, Ustaz. Ya. Saya syukran di Irsal Amin. Irsal Amin ini alumni PBA UIN Suskaryaw ini. Ya, dan juga S2-nya juga di UIN Suskaryaw, ya. Memang kemarin saya pernah diundang ke PB Pusat Bahasanya IAIN Padang Sidimpuan membicarakan tentang kerjasama ini. Ya, salah satu pembuka kerjasama, ya, saya berharap supaya IAIN Padang Sidimpuan menjadi pertama menjadi apa namanya ra'id, ya, menjadi ra'id, menjadi kudwa untuk pengembangan atau mendirikan organisasi IMLA dulu, ya, dirikan IMLA dan nanti ra'isnya dari IAIN Padang Sidimpuan. Itu strategi yang kami lakukan di UIN Suskaryaw, ya. Jadi ketua IMLA provinsi itu dari UIN Suskaryaw. Itu sudah harga mati bagi kami. Ya, walaupun teman-teman dari kampus lain minta untuk jadi ketua IMLA, ya, karena saya berada di IMLA pusat, saya katakan, ya, UIN Suskaryaw mesti jadi ketua IMLA provinsi. Jadi ketua pertama dulu Dr. Masrun itu dari UIN Suskaryaw untuk provinsi, ketua kedua sekarang Pak John Pamil juga masih dari UIN Suskaryaw untuk ketua provinsi. Sementara yang kampus lain itu, ya, mereka jadi ketua IMLA cabang Kota Pekanbaru, ada ketua IMLA cabang Bengkalis gitu. Kalau ketua IMLA cabang Bengkalis itu Pak Slamet Mulyani, ya, itu temannya Irsal Amin juga. Kemudian IMLA Pekanbaru itu ketuanya Dr. Saproni, ya, itu alumni Sudan juga, ya. Jadi kita rebut dulu keorganisasian IMLA, ya. Kondisikan IMLA di Padang Sidimpuan itu, ya, pusatnya adalah di IAIN Padang Sidimpuan, ya, IMLA Indonesia cabang Kabupaten Tapanuli Selatan, ya, Tapanuli Selatan berarti itu. Apuan, ya. Hah? Ustaz, semalam kan rencana bulan Juli kita mau pelantikan sekalian ada workshop. Ya. Yang ana hubungi Ustaz kemarin. Ya, betul. Cuman belum sempat kontak sama IMLA Sumatera Utara. Cuman udah kontak sama Ibu Rita yang Bukit Tinggi. Betul. Dan itu sudah kami bicarakan di Ring 1 IMLA. Jadi pengurus Ring 1 IMLA sudah membicarakan itu, tetapi tetap ketua umum katakan koordinasinya ke UIN Sumatera Utara atau ke IMLA Sumatera Utara supaya tidak terjadi overlapping gitu. Ya, karena
struktur IMLA itu struktur nasional, kemudian nasional turunnya ke provinsi, provinsinya ke kabupaten, ya. Karena Tapanuli Selatan ini adalah bagian dari Provinsi Sumatera Utara, maka koordinasinya harus ke IMLA Sumatera Utara. Kecuali kira-kira nanti yang perlu kami siapkan itu apa ya, kira-kira yang perlu kami siapkan? Nanti kalau untuk menghubungkan ke IMLA Sumatera Utara, nanti bisa sehubungi Bapak Syah Khalid. Ya, ada Pak Syah Khalid di sana, dia aktivis IMLA Sumatera Utara juga. Yang dipersiapkan hanyalah struktur, ya, struktur kepengurusan, ya, tentu di sana nanti ada ketuanya siapa, wakil ketuanya, dan buatlah struktur kepengurusan sesuai kebutuhan, ya. Kalau mau buatkan pembandingan dengan struktur kepengurusan IMLA di Riau, nanti bisa saya kirimkan filenya, apa sesi-sesi yang kami pakai di sini, ya, nanti mungkin bisa diadopsi, ya. Setelah ada struktur kepengurusan nanti, ya, hubungi saya. Nanti saya akan hubungi ya IMLA Sumatera Utara. Ya, saya akan jembatani antara IMLA Tapsel ini yang akan berdiri dengan IMLA Sumatera Utara. Karena memang itu tupoksi saya di IMLA Pusat. Oh, ya. Masya Allah. Kebetulan ya, ini. Karena di IMLA Pusat saya wakil ketua bidang pengembangan organisasi dan SDM. Siap, nah, jadi untuk pendirian IMLA Sumatera ini seluruhnya itu selalu dikoordinasikan ke saya dan Ibu Ruth Erita. Bu Rita di bidang pengembangan SDM-nya. Ya. Jadi ada bidang pengembangan organisasi dan SDM. Di bawah bidang pengembangan organisasi SDM ini ada namanya sesi. Ya, sesi pengembangan SDM itu ketuanya Bu Rita. Ya, sesi pengembangan organisasi itu ketuanya Pak Izzuddin yang dari UIN Bandung. Ya. Namun wakil ketua di atasnya saya. Ya. Jadi selalu kalau ada pengembangan organisasi, pendirian IMLA baru di setiap kabupaten kota atau provinsi di Indonesia, itu selalu kami adakan rapat secara internal untuk ring 1 IMLA, ya. Jadi kemarin informasi pendirian IMLA Tapsel itu sudah bergulir, ya. Maka sekarang mungkin reaksinya ya kita langsung action, siapkan kepengurusan, nanti saya bisa jembatani untuk mengkonfirmasikan ke IMLA Provinsi, ya, Sumatera Utara. Setelah itu nanti baru kita programkan kapan dilakukan pelantikan. Mungkin pelantikan nanti bisa disisipkan di kegiatan-kegiatan pusat bahasa. Juli, Ustaz, bentar. Ya, insya Allah. Juli. Kan, Juli, insya Allah. Kita kebetulan ada workshop. Jadi saya udah koordinasi sama Kepala Pusat Pengembangan Bahasa agar di situ disisipkan untuk pelantikan. Juli tanggal berapa? Nanti kami kabari selanjutnya, Tad. Memang belum rapat untuk membahas itu. Hanya saja sekarang kali lagi pengurusan. Kalau di UIN Jakarta, IMLA siapa, Tad? Rencana kami mau ke UIN Jakarta besok. UIN Jakarta, IMLA itu Pak Muhibib. Pak Muhibib, ya, Tad. Pak Muhibib Abdul Wahab itu Wakil Ketua IMLA. Ya, Wakil Ketua IMLA. Ya. Pak Muhibib. Ya, Pak Muhibib Abdul Wahab itu yang di UIN Jakarta. Ya. Nah, jadi dari IMLA itu nanti kami kirim nanti struktur. Boleh. Kami kirim strukturnya sama Ustaz. Tapi kalau ada referensi struktur kepengurusan juga lebih ini. Ya, nanti saya kirim format yang sudah kita lakukan di sini, yang kita buat di sini, insya Allah. Oke, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Jadi itu gerbang untuk kita bisa melangkah melakukan kerjasama, ya. Karena IMLA kemarin membuka kerjasama dengan Universitas Teknologi yang ada di Arab Saudi, ya. Saudi Arabic University, Saudi apa SAU singkatannya SAU, ya. Itu akan mengajarkan kita atau membuat kerjasama di bidang pembelajaran bahasa Arab elektronik, ya, elektronik. Dan sebenarnya, ya, kalau kita sudah MOU dengan mereka, kita bisa juga mengirim anak-anak kita untuk magang di sana, ya, itu di Riyadh, Arab Saudi. Dan saya sudah sampai ke Riyadh. Cuma ya kenapa saya tidak begitu tertarik di Riyadh? Karena Riyadh ini jauh dari Mekah dan jauh dari Madinah, ya. Dan juga kalau kita
coba sosialisasikan untuk magang di Riyadh itu, mungkin anak-anak kita agak kurang tertarik karena dia jauh dari Mekah dan Madinah. Lebih tertarik ya mahasiswa atau wali mahasiswa untuk mengirim anaknya magang atau belajar satu semester atau dua semester di Ummul Qura atau di Jami' Islamiyah Madinah ya, atau di Universitas Al-Azhar ya. Kemudian ada lagi sekarang kampus baru ya, saya kemarin dihubungi oleh dosen Ummul Qura ya, Profesor Dr. Ali Thohir Al-Attas ya, ada kampus Universitas Thayyibah ya. Universitas Thayyibah ini ada di Madinah ya, di Madinah. Universitas Thayyibah ini termasuk kampus baru ya, tentu kampus baru ini bisa kita manfaatkan juga untuk kerjasama ya. Kampus baru tentu mereka ingin mendapatkan kerjasama sebanyak mungkin ya, dari berbagai negara. Nah ini bisa kita buka jaring kerjasama ke sana insyaallah. Jadi dengan gerbang Imla, kita ada yang bawa bendera Imla, nanti kami dari Imla pun bisa menjadi perpanjangan lidah atau untuk promosi untuk kampus IAIN Padang Sempuan. Ya tentu mereka kan belum kenal di mana IAIN Padang Sempuan itu, di mana, bagaimana profilnya. Kalau bisa nanti profil dari IAIN Padang Sempuan itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab, baik yang terjemahan tertulis ataupun terjemahan secara lisan atau syafahi melalui ya mungkin ada Slack yang kita terjemahkan dan sampaikan dalam bahasa Arab. Ini perlu ya. Dan ini sangat penting sekali untuk sosialisasi ya. Ini untuk gerbang kerjasama. Satu lagi yang mungkin bisa kita mau magang anak-anak kita di sana di Turki. Ya, di Turki. Ya alhamdulillah seperti di pertemuan kita pada tanggal 8 Juni kemarin saya sampaikan juga, saya dapat kepercayaan menjadi anggota penasihat internasional di Sakarya University Turki. Ya, Sakarya University ini juga sedang membuka jalinan kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di Indonesia dan juga universitas yang ada di Malaysia. Dan Sakarya ini terletak 2 jam dari Istanbul. Ya, 2 jam dari Istanbul. Dan tentu kalau kita bicara tentang Turki itu sangat menarik sekali ya, mahasiswa dan juga wali mahasiswa untuk anak-anaknya bisa sampai ke Turki. Ya, karena dekat dari Istanbul, jadi bisa melihat asar sejarah, tempat-tempat bersejarah yang ada di Istanbul. Ya. Jadi ini tujuan kerjasama ini untuk kita mempraktekkan MBKM, Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka. Ya oke, okay, terima kasih. Sedikit lagi, Tad. Ya, okay. Jadi kan ini rencana sekitar Agustus atau September, Rektor UIN Sidimpuan ini mau ada menjalin kerjasama ke Madinah yeah. dan Mekah gitu. Cuman yeah. sampai sekarang belum ada yang dapat apa namanya informasi tentang kampus. Cuman kita udah hubungi KJRI. Gimana kira-kira apa Ustaz? Ya, bisa melalui KJRI bisa. Mungkin ada bagian konsuler di KJRI untuk menghubungkan ya. Atau bisa saja langsung kontak kepada nomor yang bisa kita tuju di sana ya, terutama dari dosen sana. Ya, dosen sana. Ya, mungkin dosen Ummul Qura atau dosen di Universitas Islam Madinah ya. Nah, kalau seandainya Imla sudah berdiri, mungkin atas nama Imla nanti kita fasilitasi dan kita menyembatani dan menghubungkan bagaimana supaya rektor nanti di sana di Ummul Qura bisa disambut ya, dan juga di Universitas Madinah, Islam Madinah juga disambut. Usulan saya mungkin tambah lagi Universitas Thayyibah itu. Universitas Thayyibah itu ada di Madinah juga. Ya, jadi sambil ke Universitas Islam Madinah ya, lanjut kerjasama dengan Universitas Thayyibah. Ya itu. Dan kalau biasanya mau kalau kerjasama ke mereka tuh yang dibawa apa tuh? MOU. Ya, pertama kita kontak dulu mereka. Apakah kita yang menyediakan MOU-nya? Apakah mereka yang menyediakannya? Konsep MOU-nya ini. Ya. Oh, gitu. Karena yang mesti kita bawa konsepnya itu, konsep MOU-nya. Dan kalau sudah ada kesepakatan di konsep MOU-nya seperti apa, karena di konsep MOU itu nanti kan tertuang bentuk kerjasamanya apa. Apakah bentuk kerjasama di bidang pengajaran, apakah kerjasama bidang penelitian, apakah kerjasama bidang pengabdian masyarakat. Biasanya kalau saya membuat konsep MOU itu, saya masukkan tiga-tiganya itu. Ada kerjasama bidang pengajaran,
Ada kerjasama bidang pengabdian masyarakat, ada bidang kerjasama bidang penelitian. Itu mereka mau dimasukkan semuanya mau itu. Ya, kemudian dia tertuang nanti di konsep MOU itu bahwa anggaran yang dikeluarkan dari kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing universitas. Ya, masing-masing universitas berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi pembuatan MOU ini mesti disepakati dulu. Ya, maka saya katakan nggak cukup hanya menghubungi KJRI saja, tetapi harus pihak Universitas IAIN UIN Padang Sempuan ini bisa kontak langsung dengan bagian kerjasama yang ada di kampus yang bersangkutan, apakah di Umul Qura atau ada di ini di Madinah, ya, apakah wakil rektor tiga mereka, ya langsung kontak, ya, setelah dapat kontaknya disepakati konsep MOU-nya seperti apa yang disepakati, ya, karena mereka tentu punya aturan sendiri sesuai dengan aturan negaranya, ya, seperti apa bahasanya, sampai bahasa umpamanya memposisikan tulisan basmalahnya di mana, itu termasuk juga ada bahasa penyebutan sahibus sumu malaki ini dan sebagainya, itu termasuk di situ, ya, itu pengalaman kami kalau ke Umul Qura itu, karena mereka negaranya negara kerajaan. Ya, negara kerajaan Arab Saudi, nanti MOU itu, ya, mereka akan tembuskan ke Departemen Pendidikan Tinggi. Nah, dari Departemen Pendidikan Tinggi akan tembus MOU kita ini sampai ke, mereka tembuskan lagi ke Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Ya, jadi ada tiga departemen itu, kalau di Arab Saudi itu yang mesti dilalui untuk melakukan kerjasama. Itulah sebabnya, MOU dengan kampus-kampus di Arab Saudi itu prosesnya agak lama dan juga agak alot sedikit, ya, agak alot. Ya, kalau kita ada dapat ACC tentang konsepnya itu, baru nanti Pak Rektor bisa berangkat ke sana. Kalau enggak, itu orang Arab Saudi itu kalau enggak ada kesepakatan mereka enggak mau. Ya. Iya. Jadi ittifaq al-awwaliyah, ya, kesepakatan awal itu mesti terkomunikasi dari awal, dari sekarang. Kalau bisa dari sekarang, kalau memang berangkatnya Agustus gitu. Ya, Ustaz, ya. Ya. Oke. Okay. Imlanya akan dilantik, Ustaz. Kami akan susun hari ini juga. Insyaallah. Masyaallah, masyaallah. Nah, referensinya latar referensi susunan itu, strukturnya itu. Oke, okay. Oke. Okay. Nanti saya kirimkan nanti insyaallah. Oke, okay, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, syukran. Jazakallah khair wa hayyakallah. Wa barakallahu fik ya irsal amin. Amin ya rabbal alamin. Nah. Tafadhali ya Ustazah, maza soal Ustani? Naam Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bapak Saprilianto Ustaz, kata beliau mengatakan bagaimana ini terkait penerapan MBKM ini di tiap perguruan tinggi, ya, kurikulum merdeka mereka belajar ini, apakah sudah memang diatur oleh Kemendikbud atau memang diatur melalui keputusan rektor dari tiap perguruan tinggi Ustaz? Kemudian kapan harus diterapkan kurikulum MBKM ini? Karena menurut ini memang belum ada kebijakan resmi memang dari pimpinan tentang penerapan ini di kampus itu. Ya, okay. Terima kasih. Ya, kebijakan ini kan muncul dari Permendikbud, ya, dan juga rektor nanti akan mengacu ke Permendikbud itu, ya. Jadi untuk kelanjutan dari kebijakan ini, follow up-nya adalah dari rektor sendiri, dan rektor tentu nanti akan menginstruksikannya kepada ketua jurusan atau kepada dekan dulu, dari dekan ke ketua jurusan. Ya, maka justru itu di program MBKM ini, ya, yang paling sibuk sebenarnya adalah ketua jurusan. Ya, karena ketua jurusan ini orang dapurnya. Ya, orang dapurnya, apalagi Pak Ismail ini kan, ya, orang dapur juga sebenarnya nih. Ya, ya, dulu punya restoran dulu di Kairo sana, restoran Nusantara kan. Ya. Jadi ibaratnya orang dapur tuh menyiapkan menunya apa? Menunya apa yang untuk kita lakukan MBKM ini? Ya, menu itu apa? Itu kurikulumnya apa? Kurikulumnya, ya. Ini yang pernah kami lakukan juga seminar dengan teman-teman di UIN Malang, ya. Contoh umpamanya, anak kita magang di televisi. Ya. Taruh umpamanya kalau seandainya IAIN Padang Sempuan bisa menembus televisi Al Jazeera. Ya, Al Jazeera yang ada di Qatar gitu ya. Jadi anak kita magang di situ selama satu semester. Ya, satu semester itu sekitar 4 bulan atau 3 bulan setengah itu. Nah, ini.
kondisikan selama dia magang di situ itu, ya, dia bisa untuk mengikuti kegiatan magang dan bisa mengadopsi sebanyak 20 SKS mata kuliah yang diajarkan di kampusnya. Ya. Contoh umpamanya, kalau dia magang di Aljazeera, ya, tentu dia di sana secara langsung dia sudah belajar mata kuliah istimak. Karena selalu mendengar orang Arab berbicara. Berarti istimak sudah ada 2 SKS. Nah, itu. Ya. Kemudian otomatis nanti ketika dia magang di sana, dia interaksi dengan orang Arab. Ya, interaksi itu sebut dengan muhadasah. Ya, muhadasah atau maharatul kalam. Sudah 2 SKS, berarti sudah 4 SKS. Ya. Kemudian juga otomatis nanti dia juga sudah menulis di sana, nulis Arab itu disuruh ya menuliskan mungkin konsep untuk kegiatan acara, tertib acara dan sebagainya. Berarti masuk di sana maharatul kitabah. Jadi mata kuliah kitabahnya sudah teradopsi di sana. Berarti sudah 6 SKS, ya. Kemudian qiraah membaca sudah 8 SKS. Ya, dari 4 mata kuliah sudah 8 SKS. Apalagi kira-kira yang punya hubungan dengan kegiatan magangnya itu dengan penambahan kemampuan berbahasa Arabnya. Ya. Contoh mungkin nahu, ya, karena ketika bicara bahasa Arab itu dia nanti akan berpikir mana fi'il fa'il maupun dan sebagainya. Nah, ini bisa masuk ya mata kuliah nahunya, ya, kemudian sorafnya. Sehingga nanti terakomodasi 20 SKS selama dia magang di sana satu semester di televisi Aljazeera. Dia sudah bisa mempelajari 20 SKS mata kuliah yang diajarkan di universitasnya, dari kampusnya. Nah, ketika dia pulang nanti minta kepada struktur pembimbing di sana untuk memberikan nilai dari 20 SKS atau 10 mata kuliah tadi yang nanti akan diberikan nilainya oleh pembimbingnya. Ya, atau pemandunya ketika dia berada dan magang di televisi Aljazeera. Ya, maka justru itu MBKM tadi itu tidak hanya cukup sekedar kerjasama begitu saja, tetapi sedikit banyaknya kita juga harus memiliki kemampuan materi untuk memberikan semacam uang lelah instruktur, ya, yang membimbingnya selama dia magang di televisi Aljazeera ini. Nah, ini. Jadi kalau segi kebijakannya itu memang izinnya sudah ada dari Permendikbud, ya, dan untuk kelanjutannya follow up-nya dari rektor. Kalau rektor sudah menginstruksikan kepada dekan dan juga kepada ketua prodi, itu sudah bisa dilaksanakan, ya, kegiatan MBKM ini, itu Merdeka Belajar dan kampus Merdeka, ya. Namun MBKM ini kan nggak bisa terlaksana begitu saja, ya, nggak bisa langsung gitu saja, mesti ada link kerjasama dulu. Link kerjasama. Kerjasama itu ada dalam bentuk perguruan tinggi, ya, ada ke non perguruan tinggi, dan juga dalam perguruan tinggi kan terbagi dua, ada perguruan tinggi internal, ada perguruan tinggi eksternal. Kalau perguruan tinggi internal artinya antar fakultas atau antar prodi. Ya, anak PBA umpamanya ngambil mata kuliah apa, ya, Pancasila umpamanya di prodi lain itu MBKM juga namanya, ya, karena mata kuliah Pancasila ini ada di prodi Ahwalus Syahsiyah, ada di prodi tafsir, ada di prodi hadis, boleh dia ngambil ke sana, kemudian dikonversi nilainya nanti masuk ke prodi jurusan pendidikan bahasa Arab. Itu namanya MBKM untuk tingkat universitas, ya, internal universitas. Kalau MBKM antar universitas atau perguruan tinggi lain, itu kita mesti adakan MOU dulu. Buat MOU-nya dan dibunyikan di MOU itu, MBKM-nya kita bunyikan bahwa, ya, di kerjasama pendidikan dan pengajaran, ya, akan kita berlakukan MBKM, ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, disepakati tanda tangan rektor, ya, dua rektor, ya, perguruan tinggi, kemudian langsung bisa dipraktekkan. Tapi tentu dimulai dengan MOU. Jadi perguruan tinggi itu juga terbagi dua, perguruan tinggi di dalam negeri dan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, ya. Kemudian yang ketiga baru dengan lembaga swasta. Lembaga swasta seperti pihak
pertelevisian, ya, kemudian di radio dan sebagainya. Itu radio itu bisa juga kita jadikan sebagai ladang untuk membuka kesempatan kita, anak-anak kita ikut MBKM di sana. Ya, saya dulu pernah tahun 2006 itu kerjasama dengan dua radio yang ada di Pekanbaru. Pertama Radio IKMI, yang kedua Radio Mentari waktu itu. Radio IKMI itu punya ya, lembaga IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Kemudian Mentari ini punya Muhammadiyah. Jadi kerjasamanya dalam bentuk pengajaran bahasa Arab radio. Ya, jadi anak-anak kita kirim ke sana, mengajarkan bahasa Arab itu sekali dalam satu minggu. Ya, hari Sabtu mereka di Radio Mentari, hari Ahad mereka di Radio IKMI. Ya, itu durasinya. Sekali tampil itu 2 jam. 2 jam mengajarkan bahasa Arab. Nah, itu bisa juga dijajaki kerjasama untuk bisa kita laksanakan program MBKM tadi. Ya, MBKM tadi. Ya. Namun idealnya ya MBKM itu harus 1 semester itu. 1 semester full, 1 semester 20 SKS. Mahasiswa itu tidak lagi berada di kampusnya, tetapi dia magang di tempat lain atau dia berada di kampus lain, belajar di kampus lain, nanti nilai yang didapatkannya dari kampus lain atau dari tempat magangnya ini akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah yang dipelajari di kampusnya. Nah, ini. Tentu kebijakan ini ya follow up-nya ke dari rektor ke dekan, dekan ke ketua prodi. Ya, maka ketua prodi siap-siap aja. Ya, harus mempersiapkan kurikulum MBKM ini. Ya, apa saja yang perlu disiapkan itu dipersiapkan sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Ya, MBKM-nya kemana, di tempat mana, apakah lembaga swasta atau kampus yang mana. Ya, saya rasa demikian. Syukran Ustaz, bagaimana Bapak Syafrilianto? Sepertinya beliau sudah di dalam ruangan Zoom. Ya. Kira-kira cukup Ustaz. Ada tanggapan kira-kira Pak Syafrilianto, Ustaz? Dan kita buka mungkin diskusi lanjutan, apakah ada masukan, tanggapan, atau respon dari yang disampaikan oleh Ustadz tadi kepada para audiens, dipersilakan. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tad, kita kan juga punya mabongus di sini dari Azhar. Di situ aja Tad. Yeah. Okay. Cuman kita belum tahu cara memasukkan beliau itu ke jurusan. Iya. Yeah, betul. Karena kan dari segi keilmuan kan kita nggak tahu jurusan dia. Kita memang tahu dia linguistik bahasa Arab, tapi kalau di jurusan itu kan harus S2 ya. Beliau itu belum S2. Minimal S2. Ah, gimana tuh caranya? Ya, ini juga pengalaman kita di Winsuska saat ini, peraturan baru ini kan semakin ketat ini, Mang. Ya, kalau sebelum-sebelumnya memang kita sisipkan dia dosen LB, ya. Tapi sekarang memang nggak bisa lagi, ya, karena sudah ketat dengan adanya sertifikasi, akreditasi, dan lain-lain sebagainya. Ya, maka dosen itu harus S2. Kemudian dosen itu mesti punya NIDN, ya. Dosen itu juga punya NUP dan sebagainya, ya. Sementara Mapos ini kan tidak punya, ya. Kemudian dia tidak punya NIDN, dia nggak punya NUP. Kemudian yang ketiga dia juga belum S2. Rata-rata Mapos Al Azhar itu mayoritas mereka S1. Jadi ketika saya kemarin disuruh untuk menjemput Mapus di Jakarta, saya ketemu Mapus itu semua di sana berkumpul sebelum mereka didistribusikan ke berbagai daerah ada di Indonesia. Ya, saya temui panitia. Panitia itu kan teman kami juga waktu di Mesir, itu Pak Bil Bakhtiar, Bil Tisir. Ya, saya rasa Ustaz Ismail ini kenal dengan Bil Tisir ini, yang serumah dengan kami di Imarah 17, dokter. Ya. Jadi geng-geng Imarah 17 itu. Ya, jadi sekarang dia bagian di Diktis itu bagian Timur Tengah.
Ya, maka kalau saya ke Kemenag Pusat itu saya langsung ke kantor dia. Kadang-kadang minjam laptop dia, kadang minjam komputer dia, orang itu pada heran. Ya, ini siapa nih Bil yang datang ini? Sengaja Pak minjam laptop antum, komputer antum. Dibilang, Pak Bil ini teman saya waktu di Kairo. Ya, kami serumah di Kairo di Maro 17. Jadi dia penanggung jawabnya sekarang. Yang S3 dari Mapos itu cuma 3 orang. Ya, cuma 3 orang. Dan 3 orang itu sudah diambil oleh UIN Jogja 1, kemudian UIN Jakarta 1, UIN Sunan Gunung Jati 1 Bandung. Ya. Saya datang Jakarta minta Pak Bil mohon kami di UIN Suska itu kasih S2 atau S3 saya. Bilangnya kalau S3 enggak ada lagi Afi katanya. Kalau S2 deh, S2-nya cuma 3 orang juga, ya. Dan itu pun sudah diambil oleh UIN yang di sekitar Jawa semua, UIN Banten ya. Nah, ya. Tinggal lagi pilihannya S1. Ya, S1 dan kacaunya tahun ini kami di UIN Suskario S1 ini dapat yang jurusannya tafsir. Ya, bukan jurusan bahasa Arab. Ya, jurusan tafsir deh. Jurusan tafsir. Ketika saya ajak dia ngajar bahasa Arab memang agak kurang metodologi pengajaran bahasa Arabnya kurang, ya. Dan saat ini bagaimana cara kami memberdayakannya? Kami masukkan dia di tim teaching. Ya, tim teaching. Jadi nama di jadwal itu masih nama saya, tetapi kami masuk berdua. Ya, masuk berdua. Ya, kadang saya kasih dia sendirian, dia ngajar sendiri. Ya, kemudian juga tim teaching dia dengan Pak Rambe, Pengadilan Rambe. Oh, ya. Iya, iya. Ngajarkan bahasa Arab tingkat dasar, ya. Kemudian dia juga tim teaching dengan Dr. Masrun, ya. Mengajarkan muhadasah gitu. Jadi kondisikan dia di tim teaching aja. Jadi nama yang muncul adalah nama kita, tetapi dia tetap kita masukkan di jadwal, ya, jadwal yang non formal sifatnya, ya, jadwal lokal untuk kita sendiri yang tidak kita munculkan di IRES itu. Tidak kita munculkan di IRES, ya. Bahwa kalau kita munculkan di IRES jadi pertanyaan. Kemarin pun kami sudah ditanya juga oleh BPK tentang transportasi dari Jakarta ke Pekanbaru. Ya, itu ditanya juga. Atas nama apa, kenapa dia dikasih transportasi dan sebagainya. Ini agak rumit nih. Sampai sekarang pun, untuk rumahnya pun masih kita posisikan di dalam lingkungan pesantren, di dalam lingkungan UIN. Ya. Itu rumah yang di depan samping rektorat itu. Mungkin Irsal tahu. Ya. Oh, iya, iya. Yang jadi asrama anak tafsir hadis itu di situ. Iya, benar Ustaz. Nah, itu memang kurang layak tempatnya. Jadi memang rencana setelah liburan ini akan dicarikan rumah di luar. Seperti Sheikh Khalid kemarin. Sheikh Khalid kan rumahnya di luar itu dekat Masjid Alhamdulillah. Nggak jauh dari UIN, nggak jauh dari jalan Bulu Cina itu. Nah, tapi ya dari segi POK-nya, ya, anggarannya itu selalu didiskusikan sekarang apa anggaran yang bisa digunakan untuk itu. Maka sekarang kita rujuk berdasarkan kerjasama Kementerian Agama dengan Universitas Al-Azhar itu. Ya, memang agak rumit sekarang ini, ya, karena aturan-aturan yang begitu ketat di bidang keuangan ini. Apalagi UIN Suska sekarang kan sedang disorot betul oleh Kementerian Agama karena ada gejolak kemarin itu pada masa Rektor Ahmad Mujahidin itu. Ya. Jadi sekarang kami dijaga ketat sehingga geraknya agak lambat untuk segala kegiatan-kegiatan, apapun kegiatannya agak melambat sekarang. Ya, jadi untuk memberikan kondisi supaya dia mengajar itu sistemnya ya sistem team teaching itu aja. Ya, sistem team teaching. Namun yang jadi catatan, Maf'us Al-Azhar ini, karena saya juga alumni Al-Azhar, ya, dia kalau dia bahasa Arab, dia hanya keahliannya di bidang sastra Arab. Ya, bukan di bidang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Ya, kalau disuruh ngajar Nahu itu bagus, hebat ya. Nahu, Sharaf, Balaghah. Tapi jangan disuruh dia ngajar muhadasah, nanti nggak kena metodologinya. Ya, ngajar istimah, kemudian ngajar apa lagi, ya, insya umpamanya nggak masuk, kecuali kita dampingi dulu, kita ajarkan strategi, baru nanti dia bisa connect gitu. Itu sebagai catatan, ya, karena tidak semua orang Arab pandai mengajarkan bahasa Arab. Orang Arab hanya tahu bahasa Arab tapi dia nggak pandai mengajarkan bahasa Arab, ya. Saya rasa demikian, saya
Ya, makasih Ustaz. Pak Ustaz, Ustaz Ismail Al-Nam. Tafadhal Ustaz, dari Ustaz Ismail Ustaz. Masya Allah, Ustaz Ismail, tafadhal. Baik, ini ada permintaan. Kalau boleh, mata kuliah yang ada di mata kuliah PBA di UIN Suska itu bisa nggak di-share kemari? Yang kedua, bisa nggak di apa namanya dibeli bukunya itu yang antum buat sendiri itu. Satu yang kemarin itu antum katanya ada menulis al-arabiyah apa namanya al-ammiyah itu. Ya, ammiyah. Saya pernah disuruh mengajar itu di sini. Semester yang lalu. Waktu itu ada Syekh Hamdi Mab'us Al-Azhar itu. Jadi saya lebih banyak belajar langsung sama beliau itu. Yeah. Dan dari beliau itulah saya minta bibit jarjir itu. Bibit jarjir, lalu saya tanam di depan rumah saya. Masya Allah. Lalu pernah saya dikasihnya makan full masri itu. Full masri, saya bilang saya kepingin minta full masri. Ya, nanti saya masak, saya bilang. Yeah. Itu saya kepingin kamu buatkan saya teh masri. Masya Allah. Cai takil, sukar takil. Saya masbut ada, saya masbut. Jadi ini ada juga Mabos Al-Azhar di sini. Yeah. Mm-hmm. Ketika saya bertemu pertama dengan beliau, saya bilang alimnil luah al-amiyah al-masriyah. Dia bilang nggak usah itu kalian pelajari katanya. Haram ya nak. Jadi dari situ saya udah kurang apa sama beliau ini. Kalau enggak saya terus belajar bahasa Amiya itu dengan dia kan karena dia memang orang Mesir kan langsung kita belajar kan lebih bagus kan. Yeah. Jadi saya kalau boleh bukunya langsung biar yeah. saya beli itu. Mm-hmm. Buku yang antum tulis itu tentang Arab-Arab itu. Iya. Yeah. Ya. Walaupun tidak bisa nanti prodi membelinya, saya pribadi insyaallah akan membeli buku antum. Masyaallah. Ketika saya datang ke Malang. Iya. Yeah. Aris katanya udah profesor ya. Mungkin. Ketika saya datang ke Malang itu Abdul Haris ada membuat dua buku. Satu buku berjudul metode belajar bahasa Arab 12 jam. Masya Allah. Itu saya beli. Mm-hmm. Ya, walaupun kawan yang mencetaknya kalau itu namanya keilmuan ya. Jadi kalau boleh saya mau beli buku itu, ya antum WA kan aja, nanti saya transfer apanya, duitnya. Masya Allah. Ya, nanti alamatnya ini aja, kesini aja ke IEN Padang Sidempuan ya kan? Iya, okay. Insya Allah. Nah, itu aja, Dago. Kalau permintaan dari kawan-kawan. Mm-hmm. Ya, kata kawan-kawan, kalau boleh Ustaz, kita buat pula lah MOU dengan PBA Riau katanya. Yeah. PBA UIN Suska Riau. Ahlan wa sahlan. Ya, ini meminta tanggapan antum. Iya. Yeah. Ya. Kami di sini nih apa namanya? Haus yang dengan begitu walaupun
saya pernah ke Mesir, ke Sudan, tapi apa kata apa itu profesor ahli bahasa Arab Sudan itu? Wajadtu ijadatan tamah al-luh, wajadtu luh al-Inggrisiyah ijadatan tamah katanya. Wa wajadtu luh Fransiyah ijadatan tamah. Wa wajadtu qalilan min al-luhatil Arabiyah. Dan termasuklah saya orangnya. Itu saja permintaan dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, saya langsung tanggapi. Ya, sebenarnya Ustaz Ismail ini senior saya ini. Ya, jadi hari ini saya ibaratnya bersilat di depan senior ini. Ya. Kalau di dunia persilatan ya. Jadi insya Allah Ustaz Ismail, kami katakan doktor ini, Dr. Ismail. Ya. Kurikulum PBA yang saya tampilkan hari ini kurikulum yang terbaru ini. Yang terbaru, yang baru kita lakukan review kurikulumnya. Ya, tahun 2021 kemarin. Sekarang dalam masa finalisasi pembuatan RPS-nya sekalian. Jadi RPS-nya sedang digodok, ya. Dan insya Allah kalau yang saya tampilkan ini nanti akan saya kirim ke Dr. Ismail insya Allah. Ya. Jadi kalau untuk Dr. Ismail itu apa yang tidak? Ya, apapun dimintain kita kasih nanti. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian, Bahasa Arab Amia, itu buku saya itu diterbitkan di Aswaja Yogyakarta. Ya, Aswaja Yogyakarta. Insya Allah nanti bisa juga saya kirimkan ke Dr. Ismail. Insya Allah. Satu lagi, buku saya sekarang yang dipakai di UPI. Universitas Pendidikan Indonesia, itu Bahasa Arab untuk Haji dan Umrah. Itu sengaja dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UPI minta izin saya menggunakan buku Bahasa Arab itu pada tahun 2020 kemarin. Jadi sudah mereka gunakan, dan yang ngajarnya itu alumni Mesir, S1-nya, S2, S3-nya alumni Sudan. Ya, dia gunakan buku itu untuk pembelajaran Bahasa Arab Haji dan Umrah. Yang sudah lama menggunakan buku Bahasa Arab Haji dan Umrah itu UIN Antasari Banjarmasin. Jadi buku Haji dan Umrah saya terbit tahun 2013 akhir, ya, 2014 langsung UIN Antasari Banjarmasin menggunakannya untuk mata kuliah Haji dan Umrah. Ya, insya Allah ini kalau untuk Dr. Ismail nanti saya kirim semua nanti. Insya Allah. Ya. Asal jangan laptop saya jadi minta. Ya, jadi buku saya itu terbit juga. Kalau Pus Amia itu dipakai masih di UIN Suskaryau. Untuk Haji dan Umroh itu sekarang dimasukkan lagi di mata kuliah UIN PBA UIN Suskaryau. Insya Allah. Ya. Jadi untuk kerjasama, ya kita sebenarnya wajib untuk lakukan kerjasama. Kami pun dari UIN Suskaryau juga ingin sekali kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di sekitar kita, ya terutama di Sumatera. Kita sudah lakukan kerjasama juga dengan UIN Batu Sangkar, UIN Bukit Tinggi, UIN Padang, ya. Nah, dan nanti kita akan lanjutkan kerjasama dengan UIN Padang Sempuan, UIN Sumatera Utara, insya Allah. Ya, nurahib bi hudurikum fi jami' Sultan Syarif Qasim. Ya, kami tunggu kedatangannya insyaallah. Ya, dan ini memang perlu sekali. Kenapa Amiyah tadi dipelajari? Ya, memang untuk menjadikan mata kuliah Pus Amiyah ini memang kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, nah, jadi ketika konferensi di Riyadh Arab Saudi kemarin, saya juga ditanyakan apa tujuan antum menulis buku Amiyah ini. Saya bilang tujuan saya adalah untuk memperkenalkan kepada orang Indonesia yang enggak sempat ke luar negeri, yang enggak sempat tinggal di Mesir, yang belum sempat tinggal di Arab Saudi, untuk mengetahui kaidah-kaidah dasar Amiyah Saudi, Amiyah Mesir, dan Amiyah Sudan. Saya ambil tiga Amiyah ini, karena kalau di Mesir, saya pernah tinggal di Mesir, Sudan, saya pernah tinggal di Sudan, ya, kalau di Saudi saya sering mendorong di Masjidil Haram katanya. Ya. Dorong jamaah haji, dan saya jadi temu di sana 3 bulan di Arab Saudi.
jadi guide travel haji, kadang satu bulan, kadang satu bulan setengah, dan juga pernah kerja di kargo di Saudi, kargo Al-Munif itu. Pernah 3 bulan, kalau dihitung, saya tinggal di Arab Saudi itu, hitungan berangkat haji aja mungkin ada 1 tahun setengah. Misalnya. 1 tahun setengah itu ya sekitar 18 bulan semuanya, kalau dihitung semuanya. Sehingga saya selalu interaksi dengan orang Arab, Arab Saudi, dengan menggunakan AMI Arab Saudi. Maka saya masukkan AMI Arab Saudi. Dan juga, kenapa AMI Mesir dan AMI Arab Saudi? AMI Mesir ini yang paling banyak digunakan di lagu-lagu Arab. AMI Arab Saudi juga yang banyak digunakan di lagu-lagu Arab. Jadi lagu, sinetron, dan perfilman itu hanya 2 AMI yang selalu digunakan. Kalau enggak AMI Mesir, AMI Arab Saudi. Maka justru itu, ya, saya masukkan 2 AMI ini di buku saya Mudah Berbahasa Arab Amiyah, ya, dalam kurung Arab Saudi dan Mesir. Insyaallah, ya, buku ini nanti kalau perlu saya antar ke rumah Ismail, insyaallah. Ya, insyaallah, ya. Maaf muskilah, nanti syarabnya nih di hadis Allah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Ya, jadi kita saling bertukar informasi. Dengan bersama dan saling bertukar informasi ini insyaallah kita terbuka cakrawala kita, ya. Sehingga kita bisa mengembangkan bahasa Arab ini di setiap universitas yang ada di Indonesia. Ya, oke, demikian. Insyaallah. Tidak terasa ya Ustaz, sudah yakni as-sa'atu tsaniyata asyrata illa rubu' sa'ah. Masyaallah. Ya, masyaallah. Enggak terasa sangat alot diskusinya, nah. Dan sangat masih ada kira-kira Ustaz yang ingin bertanya, para asatidz yang ada. 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 Oh iya, tafadhal. Tafadhal, masykuran. Oke, terima kasih Ustaz. Seharusnya kemarin kita jumpa di sini Ustaz, ya, jumpa langsung, cuman karena jam JPL-nya ini terlalu sedikit, kami juga agak sungkan mengundang Ustaz jauh-jauh ke sini, nanti lebih banyak capeknya gitu kan. Tapi enggak apa-apalah, tanpa mengurangi khidmatnya acara ini Ustaz dan penghormatan kami sama Ustaz. Tadi saya juga menyimak ini Ustaz, sebaran mata kuliah kita ini, atau yang di kampus UIN Suska, khususnya di mata kuliah prodi ini kan Ustaz? Saya lihat itu juga masih ada mata kuliah yang prasyarat atau bertingkat gitu kan Ustaz? Betul. Sementara ini kan MBKM, atau kita juga ingin agar mahasiswa kita itu memang satunya itu kan cepat selesai gitu Ustaz, ya, kalau ada mata kuliah yang prasyarat dan bertingkat ini, apakah bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz tidak kita masukkan lagi? Kami juga mungkin akan menyusun ini juga Ustaz, kan mata kuliah-mata kuliah yang seperti Ustaz jelaskan tadi, yang mata kuliah 1, 2, dan 3 itu sudah penamaan mata kuliah yang lama gitu kan Ustaz, tidak lagi begitu sekarang gitu kan. Ini kayaknya lumayan sangat bermanfaatlah bagi kami materi ini Ustaz, istilahnya penamaan-penamaan mata kuliah ini kan untuk prodi. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, tidak Ustaz Ismail saja yang mungkin yang butuh bukunya, Ustaz, kami juga butuh gitu kan. Siap, Ustaz juga lah. Insyaallah. Itu Ustaz ya yang ingin kami dapatkan tanggapannya tentang penyusunan mata kuliah ini bagusnya di prodi ke depan. Ya, oke, terima kasih, Pak. Lalu sedikit lagi Ustaz, tentang kerjasama tadi juga sangat membantu ke kami itu Ustaz. Yang pendidikannya juga kami sangat berharap Ustaz juga mau menjadi reviewer di jurnal kami di sini gitu Ustaz. Kan? Insyaallah. Kita juga bagi sana gitu kan. Insyaallah. Kerjasama ini bisa terdapat. Terima kasih Ustaz. Ya, oke, syukran. Ya. Jadi pertama saya jawab tentang mata kuliah yang prasyarat ini. Ya, kenapa kami masukkan mata kuliah prasyarat ini? Ya, untuk menguatkan kompetensi mahasiswa ini. Ya, pertimbangannya kalam wajah itu memang dia harus ikuti dulu kalam wajah, baru bisa masuk ke kalam al-muasa'ah. Ya. Kenapa begitu? Karena memang ya dia nggak akan bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah kalam muasa'ah kalau belum pernah mengikuti kalam al-muwajjah. Karena kalam muwajjah itu ibaratnya anak yang berjalan itu kita bimbing mereka. Kita bimbing mereka berdiri, kita bimbing mereka melangkah. Gitu. Kemudian ketika kalam muasa'ah itu sudah kita lepas. Gitu.
mereka tidak kita bimbing lagi berdiri, tidak kita bimbing lagi melangkah, ya, tapi sudah mereka lepas. Ya, filosofisnya begitu kira-kira, ya, sehingga mereka sudah jalan sendiri, sudah dilepas. Nah ini. Kemudian ketiga munazarah, ya kan ada kalam wajah, ada kalam muasaah, yang ketiganya munazarah, ya. Kalau munazarah itu sudah berdebat mereka, sudah berdebat. Jadi dia sendiri yang mempersiapkan materinya, dia sendiri yang menyampaikannya, dan juga sebelumnya dia sendiri yang menyusun apa yang akan disampaikannya itu. Nah ini. Jadi yang prasyarat ini untuk penegasan saja. Penegasan kompetensi mahasiswa. Dan rata-rata, kalau mahasiswanya aktif masuk kuliah itu lewat semua. Ya, lewat semua. Ya. Kalau dia aktif, rajin mahasiswanya, ikut di mata kuliah, kalam wajah, umpamanya. Insya Allah lulus. Itu batas kelulusan kan minimal C. Itu. Dapat nilai C itu insya Allah lulus. Ya. Biasa. Nah, insya Allah lulus. Setelah dia lulus, bisa dia naik ke semester 2, masuk ke Al-Kalam Al-Muasa'ah. Nah, ini seperti itu. Jadi ini sebagai penegasan aja, penegasan. Dan itu tidak menghalangi mahasiswa kita untuk kelulusannya. Rata-rata kalau mahasiswa yang aktif kuliah, memang niatnya untuk belajar, insya Allah tidak ada halangan bagi mereka dengan mata kuliah prasyarat ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tentang istilah-istilah di sini, ya. Istilah ini memang sebuah keputusan kami. Kami sepakati secara bersama, kita jurusan bahasa Arab, ya. Dan kita ngambil perbandingan waktu itu dengan jurusan bahasa Inggris, ya. Jurusan PBI itu istilah mata kuliahnya bahasa Inggris semua, diinggriskannya, ya. Maka kita jangan kalah dengan orang yang jurusan bahasa Inggris. Ya, bahkan jangan sampai kita pula yang ngikuti mereka. Istimak kita jadikan listening, wah, jangan. Kalah kita. Ya, jangan kita ikuti mereka. Pamannya, pama desain pembelajaran. Desain itu kan bahasa Inggris itu. Ya, desain itu kita ganti tasmim aja, tasmim. Ya, tasmim tanda Arabia, desain pembelajaran bahasa Arab. Ya, kalau kita masih gunakan desain pembelajaran, itu kita berkiblat ke bahasa Inggris. Berarti kita masih anaknya bahasa Inggris. Padahal kita ini kan sejajar dengan bahasa Inggris itu. Bahkan kalau untuk akhiratnya kita lebih mulia dari bahasa Inggris itu kan. Ya, kalau sisi agamanya yes, kita yes, atas bahasa Inggris itu. Ya. Maka semua mustalah di sini kita rubah. Kecuali yang nggak kita rubah itu mata kuliah universitas ini. Ini nggak bisa kita rubah metodologi. Kita rubah manhajnya nggak bisa. Nanti marah orang universitas, orang rektorat sama kita kan. Ya, namun yang mata kuliah prodi itu semuanya kita rubah, ya, dan kita lakukan arabisasi, ya, arabisasi semuanya, ya, nggak ada lagi mata kuliah prodi di PBA Winsus Karya itu yang menggunakan istilah Inggris, nggak ada lagi, ya, desain dan kita rubah dengan tasmim, ya, bahkan yang gunakan istilah Indonesia pun, ya, mungkin saya lihat nggak ada lagi, ya. Semuanya sudah kita, mungkin ini terjebak kita di teknologi ta'lim ini mungkin. Ini teknologi ta'lim ini dosen Pak Ismail dulu, Ustazah Su'ad ini yang ngajar ini. Ya, waktu di Khartoum itu Ustazah Su'ad yang ngajar teknologi ta'lim. Dan teknologi itu sudah masuk bagian dari bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab. Nah, ini. Kalau manajemen kelas, ini manajemen kan istilah Inggris ini. Ini nggak bisa terubah karena dia mata kuliah fakultas. Ya, mata kuliah fakultas. Namun semua mata kuliah yang dibawa prodi pendidikan bahasa Arab, ya, tidak kita halalkan menggunakan istilah Inggris lagi. Ya, kita harus rubah semuanya menjadi mata kuliah namanya menggunakan bahasa Arab semua. Nah ini semuanya bahasa Arab. Ya, nggak ada lagi desain pembelajaran. Ini seperti ini kan pengembangan kurikulum. Kita rubah tatwir manhaj dirasi. Ini evaluasi pembelajaran, kita rubah takwim ta'dim. Ini. Ya, pokoknya asal ada bahasa Arabnya kita rubah menjadi mata kuliah bahasa Arab. Dan itu juga menjadi salah satu media kita untuk mengajarkan bahasa Arab pada anak-anak kita, pada mahasiswa kita. Nah, ini. Jadi umpama sini metodologi pembelajaran bahasa Arab dulu kan metopel ini, metodologi pembelajaran bahasa Arab ini. Kita rubah turuku tadris. Ngapain kita menggunakan metodologi, ya? Nah, kita gunakan gini manhaj bahas ini kan. Nah, ini manhaj bahas ini untuk penelitian, ya.
apa namanya kurikulum penelitian. Nah, ini terubah manhaj al-bahas atau metode penelitian. Ini terubah semua. Ya. Jadi penggunaan ini ya memang ini belum diresmikan ya. Tapi ini sudah jadi keputusan kami, penamaan mata kuliah ini sudah final insyaallah. Ya, dan insyaallah nanti akan saya bagikan ini juga ke teman-teman di IN Padang Sunpuan ya untuk kita bisa membumikan bahasa Arab ya, menjadikan semua nama mata kuliah itu namanya menggunakan bahasa Arab ya. Untuk kerjasama insyaallah kita akan selalu bekerja sama ya, dan saya pun juga ingin sekali datang ke IN Padang Sunpuan ya, ingin jalan-jalan, ingin silaturahim ya, walaupun dikatakan tadi jaraknya jauh, minimal nanti kalau jalan ke rumah Pak Ismail itu kan dapat juga saya makan kepala ikan di sana ya, ya dapat gula merah nanti di sana kan. Kemarin dikirimkannya cabula gula enau itu, gula merah itu mungkin ada 5 kilo beratnya itu. Kasihan mahasiswa yang bawa itu. Ya, dikirimnya untuk jatah 2 tahun Ustaz buat kolak katanya. Ya, sampai sekarang belum habis-habis. Tapi saya bagi ke tetangga, ya izin ya. Saya bagi ke tetangga karena terlalu banyak saya nyimpannya, ya. Oke, syukran insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah. Diskusinya ini Ustaz sangat bermanfaat. Wa nantafi insyaallah bil ulum al kathira. Wa narju yang anfa'ana wa nafa'a bina al Islam al Muslimin insyaallah. Khasan aidan li jami'atina. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ba'du nantaqil ila barnamaj al-ikhtitam wa nanuti al-waqt ila rais al-jalsa wa ana ka rais al-nadwa fi hadha al-yawm aqulu mungkin astafi minkum istifafan likul khata'at wal ghalatat wa nashkurukum ustad shukran jazilan wa aidan nataqaddam jazila shukri bila مشاركين إلى الأساتذة والأستاذات الحضور في هذا اليوم وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاتم بحمد الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي إلى رئيسة الجلسة بانتظار هذا الوقت طيب البرنامج بعد الخاتمة من أستاذنا الكرام الأستاذ Aliasrun SAG MPD selaku Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Ila ustadzina al-waktu al-makan ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba' Yang pertama tentunya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat untuk kita, termasuk pada hari ini, kita barusan saja melaksanakan workshop kurikulum untuk PBA. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tentunya kepada Pak narasumber kita Dr. Aprijon. Kemudian kepada Budekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, para Bapak dan Ibu Wakil Dekan yang ikut di Zoom, kemudian Kabak, kemudian para dosen PBA,
kemudian Kaprodi PBA yang hari ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentunya terkhusus kepada para panitia yang begitu susah payah untuk menyiapkan penyelenggaraan acara kita pada hari yang berbahagia ini. Dan sekali lagi terkhusus kepada Yang Mulia narasumber kita yang sudah meluangkan waktu kepada kita, kalaupun hari ini merupakan hari libur ya Pak Ustadz. Nah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang ada di YIN Padang Sidimpuan, nah, 4 tahun belakangan ini merupakan prodi yang sangat diminati oleh para mahasiswa. Sejak pembukaannya 2014 yang lalu, sejak kita menjadi beralih status dari STAIN menjadi YIN waktu itu, kita berangsur-angsur mulai dari satu lokal, yang satu lokal kecil menjadi lokal besar. Nah, alhamdulillah pada sampai hari ini kita sudah dapat perangkatan itu per tahun dua lokal yang lokal besar. Alhamdulillah. Nah, itu apa namanya? Partisipasi masyarakat dalam melihat jurusan ini sangat antusias. Terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama kepada Pak Narasumber yang terhormat, saya mohon maaf tidak bisa ikut aktif melalui Zoom-nya tadi karena ada sesuatu hal acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya tetap ikut, kalaupun hanya mengikuti dari perjalanan melalui Zoom saja ataupun hanya tidak menampakkan wajah tadi. Nah, tetapi saya ikuti dari awal sampai akhir, alhamdulillah tadi. Nah, artinya ini sangat banyak masukan-masukan kepada kami. Untuk itu saya harapkan kepada Pak Kaprodi PBA Haji Ismail Baharudin MA dan juga kepada Bapak dan Ibu stafnya, nah, ini supaya kita tindak lanjuti ini. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan UIN Pekanbaru ini, kita sangat jauh ketinggalan ini. Ya, artinya kita tidak boleh tinggal begitu saja. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau itu tadi, mari kita tindak lanjuti. Untuk kita susun, nah, apalagi tadi narasumber kita yang mulia ini sudah mau berbagi kepada kita, baik berbagi secara penjelasan maupun dokumen-dokumen yang kita butuhkan juga sudah disampaikan kepada kita tadi. Alhamdulillah, ini kita sampaikan kepada narasumber. Nah, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada hari ini, kalaupun melalui Zoom, juga kita mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kehadiran kita ini dapat menjadi amal ibadah buat kita, tentunya dalam rangka pengembangan prodi kita, pendidikan bahasa Arab di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Nah, barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Semoga narasumber kita ini artinya ilmunya semakin bertambah dan umurnya semakin panjang dan semakin berkah. Dan tentunya beliau bersedia membantu kita dalam mengembangkan prodi kita ini. Nah, itu saja barangkali. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan yang sangat berharga ini, kegiatan yang sangat mulia ini, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir, kami mohon maaf Pak Narasumber, kami mohon maaf kalau seandainya penyambutan kami di Zoom ini ada yang salah dan sebagainya, kami mohon maaf. Tentunya kita berharap ini kita bisa bertemu nanti Pak langsung, apakah tentunya kamilah yang adean yang berkunjung ke tempat Bapak kalau Bapak berkenan menerima kami nantinya. Nah, ini barangkali demikian saja, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita
kita tutup, kita foto bersama lah mungkin kepada seluruh peserta yang ada di Zoom, mengaktifkan ininya, kameranya. Bentar. Oke, mungkin bisa semua kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Baru mungkin yang terakhir, Ustaz, kami juga ingin menyerahkan ini, sertifikat. Mungkin akan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia. Secara virtual kami tampilkan sertifikatnya, Ustaz. Mungkin akan diserahkan oleh Ustadz Ismail. Tonton. Bentar, Ustaz. Oke. Mungkin kami mintakan kepada Ustadz Ismail menyerahkan sertifikatnya walaupun hanya via virtual, nanti kami kirimkan ininya, PDF-nya. Ada Ustaz Ismail situ, Ustaz Zahira, Ustaz Haprina? Ada Ustaz, ada. Ustaz Ismail, tafadhal Ustaz. Baik. Kepada Bapak Dr. Dejat Effendi LCMA, kami serahkan sertifikat konsorsium keilmuan dosen bidang bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Dengan ini kami serahkan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail, saya terima sertifikatnya. Ini kayak angkot nikah aja nih kayaknya. Ya, saya terima, alhamdulillah. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan semua, kepada rektor dan para perguruan, kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian Bapak Wakil Dekan, ya, dan juga kepada Ketua Prodi. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Prodi dan seluruh dosen. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa berlanjut dan bisa kita kembali untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama memajukan prodi pendidikan bahasa Arab ini, insya Allah. Dan ini bagi kami adalah sebuah kewajiban karena saya sudah terjun di organisasi profesi yaitu IMLA, Ittihad Ulama Bahasa Arab Indonesia. Kami punya semangat untuk bisa kita memajukan prodi ini tidak hanya untuk level nasional dan juga insya Allah akan kita majukan untuk level internasional nantinya. Ya, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.